Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Segala-gala. Maka malam ini taufik dan hidayah dia, nikmat dan rahmat dia, boleh kita berjumpa mata, boleh kita bertemu, boleh kita hubung silaturrahim di antara satu sama lain, seugama, sebangsa dan senagara. Alhamdulillah, malam ini boleh dikatakan malam yang bertuah, malam yang beruntung buat kita. Malam yang beruntung, malam yang bertuah buat kita. Yang mana lama-lama sekali kita boleh beripung semacam ni untuk dengar perkara-perkara yang bersangkut-paut dengan ilmu agama. Baik ilmu kita malam ni berkenaan dengan kehidupan kita, kehidupan kita dunia, juga kehidupan kita akhirat. Maka alhamdulillah, munasabah kita menyambut hijrah, munasabah kita menyambut hijrah, maka kita boleh mari dengarlah sikit sebanyak perkembangan Islam untuk diri kita sendiri. Sebelum apa-apa, untuk kita sendiri. Lepas tu suasana yang kita hidup di tempat kita, kita cuba ukur dengan orang-orang yang luar daripada kawasan kita. Umat-umat Islam juga tapi duduk di luar sana. Macam mana kita di hari ini, sudah pun maju ke, sudah ke mundur ke kita? Ha, cuba kita mari tengok. Nah, mari buat bincangan, mari kita buat kuliah, mari kita buat tazkirah untuk cari kesedaran masing-masing. Karena hijrah ni melahirkan kesedaran. Hijrah ni untuk nak melahirkan kesedaran. Hijrah ni apa panggil nawi kita ni ada cik samneng. Nawi ada cik samneng. Karena cik samneng ni besar sekali dalam agama kita. Ha, dalam agama Islam ni nok-nok sekali cik samneng. Apa panggil sedar, khabar. Kalau tak khabar, siap selalu dah kita jatuh parit selalu dah. Ha, sebab tu khabar ni, sedar ni apa panggil besar dalam kita orang Islam. Pasal apa? Pasal agama Islam ni Nabi royak dah. Ha, Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Agama tu nasihat. Kita di hari ni tak boleh luar dengan nasihat. Kalau kurang nasihat, maka beloklah kita. Kalau tak ada nasihat. Sebab tu semua agama merupakan nasihat belaka. Sebut nasihat belaka. Orang dakwah tengok dia duk bayar, nasihat. Tok guru duk ngajar ponok, nasihat. No ya, bukan hukum saja, nasihat. Ha, kerana nak jadi ada kesedaran. Orang dia tak ada nasihat, siap jatuh. Tengok Fir'aun lagu mana. Mullah Fir'aun di Mesir lagu mana. Ha, sehingga dia mengaku kata dia jadi Tuhan. Tak ada nasihat dia, tak dengar orang tu. Jatuh parit selalu dah. Siapa-siapa dia tak dengar nasihat, jatuh parit dah. Gitu dah. Kenapa orang tak dengar nasihat ni, dia berasa dia kena. Dia berasa dia kena, orang lain tak kena dia, aku sorang dia kena. Ha, ni siap dah. Kena penyakit ni, tindih ni penyakit ni, pakai pai. Ha, sebab tu apa panggil, nasihat ni utama. Nabi kata sendiri, ad-dinun nasihat. Agama tu nasihat. Tengok Nabi kita, ada tak musuh dengan para sahabat? Ketika Nabi berdakwah, tak ada nasihat Nabi. Nabi masuk rumah ke rumah. Tunayak 3 tahun mula-mula Nabi susuk perjuangan dia, dakwah dia. Nabi nasihat. Tahun je keempat baru turunlah ayat fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Baru tu saya suruh, tak takutlah Muhammad. Mu berteruh-teruh. 3 tahun underground. Iaitu dalam tanah. Nabi siapa dia tak kenal dia.
Hani nak ayat kata nasihat, nasihat. Neh. Ha tu. Maka di malam ni neh. Jadi kita tengoknya sebagaimana babo ni kita kata takdilah. Hari ni alhamdulillah berkemengi kita tengok. Deh, di tempat kita ni pun luar biasa dah. Mujurlah kita dah hari ni orang tani kita. Tapi pada lama mana dia mau buat ngasai kita. Deh, dia mau buat ngasai kita lama mana. Ha, tu nak ayat hari ni napa kau napa, kau napa dah. Boleh nyawa sikit dah. Tak gitu. Hani perubahan ni hijrah. Ni kita nak kerja hijrah. Hijrah mana berpindah. Ha, beralih, berubah hati hijrah. Bukan suruh orang kapur benar ni jual belakang kita ni pun. Bukan gitu hijrah aku tu, bukan. Hijrah hari nak tengok mana cudai kita. Mana tempat kekurangan kita hari ni. Kita nak menguatkan benda tu supaya kita sempurna dalam hidup dunia dan God akhirat. Ah, tu nak ya. Nah, maka malam ni sebelum apa ada ambo nak terus pergi lagi ni. Terlebih dululah hamba ni terima kasih pasal dia dah. Ah, kena terima kasih pada tuan rumah. Nah, mari kampung orang kena kasih, kena jumpa dengan tuan rumah tu, tuan kampung tu. Ah, supaya kita pergi rumah orang tak kena khabar ke pintu jendela. Ah, kena masuk ke pintu, kena temu dengan tuan wisalah cukup siap. Tidaknya kata dia mengapa kerah. Ah, di makiah kita pun amu banyak-banyak terima kasih kepada tu email kita, tu khotik, tu bila dan kanak-kanak makan semua. Ini baru orang baris sedepeh. Orang baris sedepeh. Juga tu nebel kita, tu kemenik kita. Haa, tu nak ayak kata. Amu terima kasih belakang. Begitu juga, soco kita. Haa, tu nak ayak kata. Dan obotor kita. Semualah. Tuk-tuk semua tu amu terima kasih belakang balik. Tak usah berasa lah amu tak sebut nama pun tak ada gapo. Supur belakang. Haa, jangan terasa hati deh. Jangan terasa hati Allah. Bapa tak sebut nama ku, ku ringgawi makan nasi dengan dia takdi dah. Allah, aku geran semua bapa ni. Haa, jangan terasa hati. Parung pun amu terima kasih juga. Tu siap sejik. Lama dua teriak, mana ni siap tengok dah. Jangan terasa hati. Dah. Ah, seruhnya para babo-babo semua, para guru-guru semua. Neh, ah ni babo kita baru mari sat ni. Ah jelah juga. Ah ni babo kita ni lama-lama dah ngamo ni. Ah duk sekali ngamo lama dah. Ah ni dia orang aktif juga salah seorang nak majukan bahasa Jawi. Hani alhamdulillah hari ni. Dia nak beli tanah pula kena buat makan. Kita kena pakat sokong lah. Pakat sokong, benda baik sokong. Tanin kita lagi buning lah. Ni noyak perkemengi, noyak tu kita hijrah hari ni kita nampak dah. Nampak dah hari ni tengok. Tak gitu. Dulu kita banyak duduk dalam gelak. Benda cerah tapi siapa tak ada siapa dia nak berani. Tak ada siapa dia nak berani bangun kecil. Hari ni pakat bangun kecil ni. Keputain tu, keputain ni, ke nayuk tu, nakjuk ni, pekat kecek, belo belakang. Kita masuk kau cerah, kau saya kau cerah, kau saya kau cerah. Haa, tu noyak tu, munculah kita. Kerana di hari ni perkemengi noyak tempat kita di hari ni. Nak royak mudah-mudah kita tengok. Nak ifuak kita nampak celek. Hari ni, hodok jadi semua pemimpin tu, orang Melayu Islam tanding belakang dah. Ketidak. Orang Melayu Islam tani. Kerja Asia tak ada gapo, tak ada cemuru gapo. Ya pasal dia lah kata anak tepat. Puah pun orang Islam. Oh ya. Nayu obo cok pun Islam. Nayu obo tok Islam. Ha no ya tu. Soco-soco pun Islam. Orang asingnya dah pun orang ya. Ngak atas berah, banyak atas berah lagi. Tu nak ayat sikit je. Sikit hari ni. Tapi tak biar kita gapuk. Nak ayat tu. Siapa gapuk? Siapa pukong, puan, gapuk. Semua Islam berlaku. Wana tahan pun Islam. Wana tuh, wana ni. Semua Islam berlaku hari ni. Karena kita beranak sini. Okay? Boleh pada buat kita berlaku. Nak ayat tu ada gapuk. Hari ni kita pakai wakil cekam.
Kita nak buat kecekam, nak bakitkan budaya-budaya Melayu sekurang-kurang. Tu yang nak kecek mula tu. Selalu kata gol lain lah. Budaya tu. Kita buat pintu gerbek, budaya tu. Kita pakai apa tak kepala ni yang panggil gabo namu. Semua hang jebak hang tuah kan. Tu nak ya. Tak ada gapo kali. Jangan dia buat sebimeh. Ni kadang-kadang puak kita riuk. Puak kita sendiri dia riuk. Orang siap tak ada apa ni. Nayu kita tu. Gena ni puak berjual. Puak tu. La ilaha illallah. Orang cuci belakang. Orang peheh belakang. Ambil di patai sapa di sepa puteng rau sedang bakok. Orang maka kecek belakang hari ni. Alhamdulillah. Orang peheh belakang dah. Kita tak ada nak buat apa nak tunjuk sepuluh tadika. Tahun sekali ke perayaan tadika besar-besar. Jangan dia cemburu. Kajian dia tak ada cemburu. Gapo. Buat kecakam sejauh besar. Kerana dia tadika besar pun kita. Tadika ni asasi dalam hidup kita. Ni orang tani ke tadika ni asasi. Bahasa Melayu, bahasa ibunda kita. Noyak tu. Tak ada salah gapo. Sia kita ngaji. Keti belakang kecil siap cair. Noyak tu siapa Melayu pelek pun tu. Tu noyak tu kecil siap. Tak ada gapo. Jangan dia buat sebimeh hari ni. Kita nak asuh anak cucu kita. Biar dia jadi berjaya. Dia jadi berjaya. Ngaji siap dia kau bakoknya anak tu. Dia kau bakok ngaji. Noyak tu mahu cian lain banyak mana. Tu noyak tu. Dah ngaji tak ada gapo. Tu noyak tu. Haning noyak we kita pakai telek belakang tengok. Basuh bangga we kita. Ada mahal hijrah kita buat cara besar-besar. Dulu tak ada macam ni. Dulu ada expo. Kita panggil ngam pracampi. Dulu. Hak ampe buat kau. Hak tisbam buat kau. Ramah itu. 10 hari 10 malam ya curuh. Lah ni tak ada dah tu. Tak ada dah tu. Lah ni jadi. Buat apa? Buat ma'al hijrah 7 hari 7 malam, 5 hari 5 malam, 3 hari 3 malam. Persatu tadika becung. Tadika 2-30 tadika buat cara besar-besar. 10 hari 10 malam, rawan beribu-ribu. Orang suka pakat mari. Tak ada apa. Jadi ibadat pula. Ubah tu daripada maksiat kepada ibadat. Han ni kau besar kita tengok. Pia suka kata kita orang tani nak jadi ubah lagu tu. Dulu tak ada macam ini. Dulu kan raya kulit di kebarak. Lepas tu Mandura. Ada siya Mandura. Ada apa lah. Nang telung. Kecik tak malam pun tu. Baik seko. Tu nang telung dulu. Dia tak tengok kita buah. Ya raya perwasak. Orang siya je tengok lah. Siya tak ada apa. Raya tak masuk dulu. Lepas tu kak raya kulit dulu. Kita cok lah raya kulit. Tu kak petagi. Tengah ngorik berat dah. Isu-isu pun tak ada dah. Pakai duduk telenggak tak sampai panggung tu kak. Duduk dengan samak dengan saing. Ajar-ajar mula tersebut. Nak timbul siapa? Nak timbul mak rimah besar. Dia kelak jalan wangi. Dia tapak di buru. Alah serang. Terpelecar. Dulu raya kulit. Sukalah noyak jamin dulu. Tu noyak. Tu kau pergi nak malam, nak malam. Malam ni gaya kulit adik Mei. Dua malam adik Mei. Lepas tu adik Loh pula dua malam. Allah tu kau suka. Kelak. Tekan perut-perut. Sama ada balas masak ni. Ni nak pegang kambing. Kau tu nak tanya sendiri. Tak ada beli lagi kambing pun balas lagi kira. Iting aja masuk Islam tak sih maksud. Noyak atau yang ambil dulu. Tak ada. Kau pasal dikir barak. Dikir barak tu. Duk panggung dia tu. Allah. Dia punya. Deg-d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 eg
lah balik sana. Aku bikah bangun cakung nak tengok buat demo. Ha tu noyak tu, ngaruk tu. Ha tu jamin dulu. Lah ni tak ada dah. Lah ni ceramah laku-laku dah. Ceramah-ceramah noyak hari ni. Alhamdulillah. Hani perubahan kita nak jaga tan. Pius kau ni jadi minat dengan ceramah ya.
Dulu tak ada lagi deh. Amboh tak ada dah tapi tak ada ceramah. Tiba-tibanya terpulah cek mic mana. Yang jadi ceramah. Apa pun tak reti juga. Pia kita pulah meta jadi balik itu tu. Orang kita pun suncai lah ni. Oh tak nak gapo lah. Hari ni nak ayat tadi jadi kalih dah. Tu nak ayat. Dulu Malaysia ayat ceramah. Dulu Indonesia ayat ceramah. Taning tak ada ngajar kau gapuh ya. Dan bermula demikian itu. Duk nyenguk lebel-lebel belakang. Tidak. Duk jadi. Apa yang ngaji dorobaya diribu tu aku bablilmu. Dulu nak ayat tak ada. Main ikut ceramah. Lah orang pakat suncai. Tak apa dah. Mujur nak dengar ceramah. Ya baik kita tak. Ya baik kita ni dia mengatuk. Tu nak ayat. Mula-mula tu hari tu banyak. Ramah 50 orang. Kok tina pun 30. Jatah pun 30. Apa minggu siapa? Minggu banyak sikit ke tak ada? Ke tak ada. Kalau 50 orang lama tinggal 40. Tinggal 38. Lepas tu tinggal 28. Lama tinggal 18. Lama tinggal 9 orang. Kalau tinggal 9 orang tu umir terkena. Bapa-bapa marilah minggu dapat. Bapa terkena tu umir. Duit sejik lebih dah. Yang nak kutik tak ada arah lah. Tak ada mari ngaji. Pada himbuh dengan duit sejik hari Jumaat tu. Habis. Oh, dia minta sekarang bang Iwe mengajar ni bengkerak habis duit sejik pun. Hati nak royak atas kita. Hati nak royak. Nah, ni keadaan kita boleh royak kata. Dulu sampai sekarang lagu ni lah keadaannya. Tu nak royak. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, malam ni nak cerita. Nah, kita tahu berlaku dah kata Nabi Muhammad ni seorang insan. Yang Allah Ta'ala bakit dia luar biasa. Allah Ta'ala pilih Mustafa. Nabi kita ni dipilih. Seorang Nabi, seorang Rasul. Yang nak bawa agama di akhir zaman. Nabi ni Nabi sutai sekali dah. Tu. Khatamin Nabiyina wal Mursalin. Khatam. Apa ni? Sutai. Nabi yang sutai, Rasul yang sutai tak ada dah. Lepas pada ni tak ada dah. Sehingga anak jatuh Nabi tu yang tak hidup. Anak jatuh Nabi tiga orang. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Tiga orang ni anak jatuh Nabi tu yang tak hidup. Mati kecil belakang. Maka ulama kata sebab apa hikmat. Boleh tu yang tak hidup anak jatuh dia. Anak tina hidup. Anak tina hidup dia belakang-belakang. Tapi anak jatuh mati kecil. Sebab apa dia antara hikmatnya? Supaya tak mengaku kata jadi Nabi dan Rasul lagi yang kedatang. Kalau ada anak Nabi tahu mana? Aku ni anak Muhammad ni. Rasul yang ke-20 ni. Terkayalah buat kita. Nak kata kena. Tu nak ayat kata. Tu dia antara hikmat ulama lah. Ulama dia faham daripada benda tu dia antara yang besar sekali. Supaya tak mengaku jadi Rasul dan juga jadi Nabi. Sebab tu suruh di Nabi kita ya. Di Indonesia berapa kali dah. Berapa orang dah di Indonesia ada mengaku kata Nabi. Di Indonesia. No, ya tu. Yang main Indonesia. Mengaku Nabi. Tapi dia tak reti no. Kadang-kadang nak no, ya bining 450. Depan bining 450. 70, 150 bining. Tu nak no, ya tengok. Sesak nak no, ya sesak, sesak, sesak. Nah, di Indonesia berapa agama dekat-dekat dengan Islam? Agama baru. Di Indonesia, rekod-rekod orang buat. Ada di antaranya terimik tina. Yang jatuh dari belakang jadi makmum. Pakai kanan berita juga. Pakai tudung berita juga. Supaya dengan Islam juga. Tengok dekat-dekat macam-macam nak ayat tu. Ini nak ayat tu. Di akhir zaman. Panggil alamat kiamat. Yang Nabi duk royak. Di antaranya itulah perubahan manusia. Tu. Maka Nabi kita ni seorang insan. Ya Tuhan pilih dia saat itu untuk nak mengubahkan. Nak mengubahkan sikap kehidupan orang di akhir zaman.
Ha, tengok sungguh tak sungguh. Sungguh tak sungguh. Daripada kejahilan, daripada jahiliah kepada alam ini alam berilmu. Aram alam alim. Tunoya tu. Daripada daripada kegelapan kepada cahaya cerah terang menderang. Minaz zulumati ila nur. Ha, daripada zulumat gelap-gelap. Apa orang jahil. Tapi Nabi kita lah orang ubahkan. Manusia dapat mengubahkan alam. Mengubahkan alam. Alam jahiliyah pergi kepada alam yang nyata, alam yang berilmu. Noyak tu. Ha, tu noyak Nabi kita. Tak ada dah. Nuwak ini dia sorang yang pokcik. Dia sorang yang Mekah. Hak lain kafir belakang. Semua tokong belakang. Allahu Akbar. Dalam rumah tu supaya rumah orang siyah hari ni. Supaya rumah orang siyah lah ni dah. Dalam rumah orang musyriki Mekah. Di Mekah dulu. Nabi berdakwah dulu. Sebab tu Nabi ni teruk je kena berdakwah. Nabi ni kena teruk berdakwah pasal apa? Letih habis letih. Kena patah. Kena patah dengan orang jahil. Orang jahil. Pada balas orang jahil. Gak letih lalu. Dia tak reti. Ha, dia tak reti. Pasal apa tu? Pasal jarak ke Nabi kita dengan Nabi Isa 900 tahun. Jarak-jarak. Rawang. Nabi Isa Tuhan akan naik ke langit. Tuhan akan naik ke langit. Nak boleh kau beranak Nabi kita ni 900 tahun. Sengok riwayat lain kata 800 tahun. Barulah jumpa dengan Nabi Muhammad. Baru temu dengan Rasul Nabi Muhammad ni. Bahawa celah tu tak ada. Tak ada Nabi. Pada tak ada Nabi dah nak. Sepuluh orang tak ada tu guru dah. Habis pakat mengaruk habis lah. Tak ada piang ngajar. Tak tahu hari halal tak tahu dah. Tu lagu tu nak. Tu jahiliah. Jahiliah tu. Tu masuk jahiliah tu orang jahil. Pasal apa orang jahil? Tak ada Nabi dia royak. Tak ada Nabi dia royak. Ha tu. Bila tak ada Nabi dia jahat, dia tak ada orang Nabi dia royak tu lah. Orang pun jadi jahat. Orang jadi mengaruk. Orang tino tak ada harga. Tak ada memika orang tino. Tak ada lah. Orang tino ni kak. Sepuluh dengan konglin. Sepuluh dengan wah bola, pereta, plastik. Buat tu ya. Alak main ni orang jatuh. Orang tino ni masa tu tu no, ya. Belum Nabi kita saat ni bawa Islam, orang tino tak ada pakai apa. Ada sahaja ya. Orang pakai beci belakang. Adik-beradik dia mahu tak kira dah. Siapa dia nak puas nafsu, ambil lah. Orang bujai kau nak darah buku lah, orang tak padu lah. Tu. Mopok mati tak boleh pakai saka buat tino. Ni, buat tino tak boleh pakai saka. Orang tak bagi kau anak tino, dia teriak situ lah. Nak royak tak orang hina kau orang tino. Hina kau orang tino belum Islam. Orang tino ni ada harga sejak Nabi Muhammad jadi rasul baru ada harga. Hani Islam menghargakan kaum ibu, kaum wanita. Kata caping Nabi Muhammad tak pakai lagi lah. Tak ada harga. Pia nak ambil-ambil lah. Peri-peri aku tak ada nak. Anak aku pun ambil lah. Nak pergi tidur ke nak pergi mana ikut lah. Tu nak ayat atau dulu. Orang tino. Saka tak bagi. Kalau cik mati, mek mati. Tak ada makan saka. Bagi pokok jatuh. Hani nak ayat masa dulu. Masa dulu. Tu jahil tu. Panggil jahil tu. Duk siapa dia kedebes. Nak kapan. Tak apa pia. Nak berde pia. Nak dekat kok dia ikut lah. Orang tak lawan dah. Kerana dia kedebes. Ha, hok debe tu du ratah. Harnah du bawah. Harnah dia mau jejak, duk di langit duk di bumi yang ketujuh. Ha, tu hok debe duk langit yang ketujuh. Nak royak atau dulu, rabuk dulu, rabuk debe. Rabuk kuku besi. Itipun. Ha tu nak royak di Mekah macam-macam tu nak royak tu. Gano boleh jahil gitu? Karena Nabi Isa Tuhan akan naik ke langit. Prak Yesu, prak Yesu tu.
Tuhan akan naik langit, lontar mati lagi. Duduk di cantik song, cantik sam. Duduk langit yang kedua, langit yang ketiga. Nak duduk ni tak lama. Kalau plastik ni berdeka, ini tanda-tanda kata tak lama Nabi Isa akan turun langit. Karena plastik ni berdeka, tak lama dah Imam Mahdi muncul. Bila Imam Mahdi muncul ni, Imam Mahdi akan serai negeri-negeri mana. Hak jadi pasak Amerika ke pihak tak kira. Serai habis. Dalam dunia ni Imam Mahdi nak yang kedebek tak kedebek. Sebab tu hari ni Amerika tu takut pada Imam Mahdi. Amerika tu buru-buru Imam Mahdi hari ni. Nak tahu duduk mana. Dia nak gibong habis. Tu nak yang Amerika dia tahu. Ha, tu. Bila Imam Mahdi munculnya, kontak Imam Mahdi saat ini duduk di Syria. Ni hak Nabi doya dah. Kontak suatu kali duduk di Syria. Maka Nabi Isa akan turun situlah. Tapi setelah Dajjal tu baik dulu barulah apa ni Nabi Isa akan turun. Ha, setelah Imam Mahdi duk perak semua tu, dengarlah Dajjal muncul, Dajjal tu baik. Bila Dajjal tu baik tak banyak hari, maka Imam apa Nabi Isa turun daripada tu. Dia tak sayang malaikat. Su besar pada Boeing 757 lagi. Tu noyak tu besar pada batu bah tu. Ha dia tak sayang. Turun mana tu Nabi oi lah deh. Nabi kata turun di Menara Putih, iaitu di Syria, di Masjid Amawi. Ha, di Masjid Amawi dah tu ketuanya. Situlah kontak kau Imam Mahdi besar kali. Ha, berjuta-juta askar dia semua pun bayar dengan Imam Mahdi berlaku perang no, ayat tu dah. Ha, bila turun itulah soraknya pagi esok setelah cerah. Setengah ulama kata Nabi Isa jadi tu imam semayah malam tu. Subuh, setengah kata tak Imam Mahdi jadi tu imam. Pagi esok sorak dua orang ni Imam Mahdi mak amnat dia, askar dia, kontak dia semua tu pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa cari Dajjal di mana. Dajjal lari tak sik patak. Karena Dajjal kali tengok muka Nabi Isa, ia keluh daging muka tu. Ia keluh daging muka belok jatuh pelopak dah. Ia lari sampai di Babul Lut. Babul Lut di mana? Dia di plastik. Situlah Nabi Isa tikai Dajjal. Mabuklah. Ha tu nak ayat dalam hadis royak nyata yang soso dah. Ha ni kita duk sedak lagi makan nasi. Ha wah tadi cah budu diri. Allah menambah sedak tak khabar lagi kita ni. Oh tidurnya nero. Ha kenyek kita. Orang nak ayat tu habis terik dah orang plastik tengok kak. Orang plastik maci-maci we tengok makan rupuk. Amo tengok makan rupuk baru ni makan rupuk tekah benar-benar. Dia sokai daripada Israel no, yang tak ada benda dah makan rupuk. Dia cikgu rupuk panjang tu. Buh leting. Buh dah leting, buh air yang rebuh tempat air hijau. Air tu yang minum, rupuk tu yang pahu. Dia leka-leka pun ming makan. Ah, ni tengok, orang plastik. Tu no, yang demo. Ni kat ada tempat demo no, yang umat Islam tu. Ah, hari ni dia sedap sikit. Kerana negeri-negeri tolong dia banyak hari ini. Alhamdulillah. Ha, ni sebenar orang plastik. Ha, ni nak kita tahu. Ha, sebab itulah, Ma'al Hijrah ni kita nak cerita tentang perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah. Apa perjuangan Rasulullah? Jadi Rasulullah membawa Islam, bawa agama sampai kita ni. Dia berjuang setara mana? Susah lelah dia nak sampai kita hari ini. Pengorbanan Rasulullah kepada kita di hari ini. Kalau demo ni tak sungguh, tak sapa sini. Ni tak sapa kita di kampung benar ni. Kampung benar ni tak ada masjid, sini boleh diwat ni. Ni, pak masjid duk ni wat ban benar. Tu nak ya tu. Situ betul gerbek ada apa? Ah, ada tiwada ada gitu. Ha tu nak ya tu. Tu nak ayat tu kalau Nabi tak sungguh, para sahabat tak sungguh. Sebab tu kita kena selawat berapa orang? Okay? Hak comel, kita selawat apa orang? Okay? Selawat kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tu kata nak Sarawak. Karena tiga orang ini. Tiga gulung nging lah. Orang yang bertukuh lumuh waksun kerak masa Nabi. Tebal cerai jamin dulu. Nak ayat kata mati siapa mati. Tu nak ayat orang bawa agama mula-mula ni. Apa panggil juk mai, juk kau. Nak ayat mula-mula. Nabi kita, lepas tu keluarga dia. Lepas tu kau sahabat-sahabat dia. Tiga ni. Ning orang buat mula-mula ni. Tidur tak tidur. Perih tahu tak perih Nabi perih berapa kali. Nabi di Mekah tak ada perih kali habuk Nabi tak lawai. Demo ramah dia tak lawai. Bawa mari di Madinah, demo turut ke Madinah Nabi perih. Itu nak ya. Berapa kali perih? 83 kali perih 8 tahun. Hundur mari di Madinah 8 tahun, 83 kali perih. Cuma tengok banyak tak banyak. Setahun dapat kali. Setahun puluh kali. Lapan tahun, 83. 83. Tu nak ayat kata. 8 tahun, 83 kali perik. Perik kecil, perik besar tu. Kalau Nabi perik sendiri, turun dalam medan. Waktu ambil pedal. Pop, pop, pop tu. 27 kali Nabi perik sendiri. Hal lain tu sahabat perih. Hani kesungguhan nak royak tu Nabi kita bawa agama. Sebab tu kita kena sayang moci-moci. Nabi bawa ni tak ada muka lain. Dia nak ajak kita hidup dalam syurga. Karena tu hewat syurga dah. Tu kita duduk dah Nabi ada. Tapi kena tipu demo klik mari dunia mula. Dengan Siti Hawa, ada dengan Hawa. Duduk dalam syurga molek-molek dah. Oh, gini iblis lalu dah. Tipu dia setar. Tu baik ada. Turun ada turun di India. Tu ya, Hawa turun di Jeddah. Berapa lama duk teriak duk menangis duk ingat. Ada pun minta, ya Allah, dewa, dewa, dewa. Dewa berbedah. Siap balik. Bukan dekat India dengan Mekah. Dia cari, dia berjalan. Tak ada orang, faifah tak ada. Jalan tak ada. Orang lagi tak ada. Ni nak yang telanjang pun. Okay, turun surga. Tak ada kain baju. Kerana kain baju surga tu habis. Orang dosa dia tak pakai. Nak yang pakai ye surga, dia tak duduk. Orang dosa itu habis sendiri. Cucu. Nak pergi tak ada. Itu nak yang tu. Allahu Akbar. Tapi nak ayat pakai ya syurga tak ada. Min sundusin wa istabrakin. Daripada sundus dan istabrak ni. Setera dua-dua jenis ni dah. Haa, pakai nak ayat tu. Dah. Dari syurga esok. 78. Tapi 70 dengan honing tebah honing lagi. Dia 70 dengan honing selapih. Tebah honing lagi. Allah, kalau tak, kalau buat tebah-tebah pun ni padat 70. Jalan yang mengenggong. Oh, lu dia tu 78 tengok tu. Lu nampak. Oh, nampak baju dia berjalan tu tak ada. Dok, nipi. Oh, kalau pakai selapis badan macam tu. Oh. Nampak habis pakai perut. Ah, tu nak ayat tu. Di syurga nak ayat. Hani nak ayat. Maka Nabi Adam pun nak pergi juga ni. Donati kita ni. Siti Hawa pun nak pergi juga ni. Mula remton mai lah dia. Kita benarlah kita hidup di dunia dulu lagi dah. Dia hidup di syurga dah. Sehingga Nabi ada berapa puluh tahun dia minta. Dia minta apa dengan Tuhan. Salah saya dengan Allah Ta'ala. Salah saya ni. Dia hampir ke pokok khuldi tu. Tuhan kata, fala taqraba hadhihi syajarah. Fatakuna minal zalimin. Hei ada dan isteri kamu jangan menghampirkan. Ni pokok ni. Fala taqraba hadhihi syajarah. Ha tu. Fatakuna minaz zalimin. Kalau mu tahpi gak mu zaling lah, mu dosa lah, mu deraka lah. Dia Allah dosa dia hapi. Tipu di iblis. Ha, iblis dia dekilah, dia tak boleh duduk dalam syurga dah. Kalau tak sujud ke Nabi Adam. Nabi Adam buat sedak lah dua orang tu.
khabar-khabar tak leh do waktu tu. Haning noya satu solat Nabi Adam duk berdoa duk minta ampun ke Tuhan. Beratus tahun. Beratus tahun. Di pipi Nabi Adam nampak garis putih dua. Nampak semua tali garis putih di sini. Gapo tu bekas air mata. Duk dah teriak ya. Nabi Adam noya. Duk dah teriak menangis. Minta Tuhan takut Tuhan tak terima dia. Warso ya dosa. Kita ni berapa puluh. Kita ni dosa ni berapa ratus noya tu. Tapi Tuhan buat mani suka kelak. Aduh dosa banyak suka. Nabi Adam tidur tak jenera. Satu dosa tu. Dia dekat so Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu ucapan Nabi Nabi Adam alaihi salam. Doa Nabi Adam. Kau jatuh tu eh. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, kami dah zalim diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak ampunkan kepada kami dan jika engkau tidak beri rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, nasyaya kami tergolong daripada orang yang rugilah. Rugilah kalau tak ampun kami, ya Allah. Mintalah ya Allah, ampunlah ya Allah. Lama mana tahu dah. Last sekali nak beri Tuhan ampun, Nabi ada teringat tukar hidup orang dalam syurga dulu. Kau hidup jalan lah surga. Mungkin tak ada orang dia sekarang minta ya. Mula-mula dia sorang ya. Baru minta Tuhan yang masa kesi, masa puah. Tuhan buat Siti Hawa dengan tulai usuk sebelah kiri dia seputar. Jadilah bining dia. Nak wagu dia atau sebi kesi ya. Tu. Lepas tu dia jalan-jalan. Dia pernah tengok nama Nabi Muhammad ni di pintu gerbang surga. Dia pernah tengok. Tuhan tulis nama Nabi Muhammad di pintu syurga. Nabi Muhammad ada di mana lagi? Nama ada dah di syurga Nabi kita. Nabi ada di syurga. Di tiap arah ni ada Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah di tiap arah. Situlah Nabi ada. Ia minta semua-semua. Namun ia telitah. Siapa dia? Dia Tuhan tulis nama dia di samping nama Allah. Nama siapa ni yang Tuhan tulis dekat dengan nama dia ni? Lepas nama dia ni, Muhammad ni. Dia pun cuba bubuh lah di dalam doa dia. Dia cuba bubuh dalam doa dia, orang ni. Tuhan tak kenal. Anak cucu dia, zuriat dia lagi ke datang. Tapi orang ni, dia kata orang ni orang Melayu cakap. Kalau tak Melayu, bila Tuhan nak tulis lepas pada nama dia, nama Tuhan, nama dia. La ilaha illa ana. Tu di pintu gerbang sikit lagi kita boleh baca masuk syurga itu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan malaikat aku. Muhammadun rasuli. Muhammad adalah rasul aku. Tulis siap di pintu syurga dah. Pintu gerbang besar. Ha. Lalu tu dah dia cuba boleh doa. Bihaqqi Muhammadin ya Rabb. Bihaqqi Muhammadin ya Rabb. Apunlah dosaku ya Allah. Ya Allah, apunlah dosaku ya Allah. Demi kebenaran Nabi Muhammad, demi kebenaran Muhammad ya Allah. Tuhan pun apun selalu dah. Ni no ya Nabi kita kedebe tak kedebe. Dia mau ambil nama bubuh ya. Ambil nama bubuh le doa Tuhan terima ni. Kemuliaan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi ada kata, ya Allah, ya lait, ya Allah, aku cita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Allah, Nabi Muhammad ni kau, ha. Aku cita-cita nak jadi umat, aku tak sehingga jadi rasul, nak jadi umat Nabi Muhammad. Ini melianya Nabi Muhammad. Ha, tu nak ayat kata. Sehingga Tuhan kata, ya Adam, ya Adam, mutahu mana kata ada Muhammad. Boleh mu bertawassul dengan Nabi Muhammad. Tu tawassul dia panggil. Ha tu. Ya Adam. Adam pun jawab. Ya Allah.
Karena aku pernah tengok di pintu syurga mu, ya Allah. Mu tulihkan nama orang ni di samping nama mu, ya Allah. Mesti orang ni melia, ya Allah. Tuhan kata kena, ya betul Adam. Betul Adam. Tengok ayat tu. Nabi Adam lagi duk cerita-cerita nak jadi umat Nabi Muhammad. Pak kita jadi umat Nabi Muhammad dah. Tak butuh kita. Allah butuhlah kita habis butuh. Sebab tu hijrah-hijrah ni kita nak muhasabah kelik. Kita panggil nak ada cik samna. Kalau hak tak molek, kita ubah lagi kepada molek. Kalau hak molek dah, bui molek lagi. Kalau dile, dikuah. Ha, deh. Sampai dile, kita nak buat ada bui molek sekali. Karena apa? Karena kita nak pergi sana. Karena Tuhan dengan Rasul sentiasa dia dah helak kita nak masuk syurga ni, ya. Ingat molek semua ni Tuhan ni. Tuhan baik dengan kita. Nabi Muhammad baik dengan kita. Sehingga satu kali Nabi kita duduk dalam masjid dia di Madinah. Nunu air mata titik tak 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 titik. Coba mari sore tengok. Tengok Nabi kita dia teriak air mata titik. Dia tanya, ya Rasulullah, siapa dia menyakit timu, ya Rasulullah? Tu sobat tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa dia menyakit timu, ya Rasulullah? Boleh mu takut goyak aku, aku pembela mu nafdika, ya Rasulullah, aku nak tebuhkan mu, ya Rasulullah. Kata di Rasulullah, dak aku dak ingat, aku rindu, aku ingat pada kekasihku. Sebab tu aku nak teriak. Kata dia sahabat, hani puak kami semua dalam sejik ni tak kekasih mu Melaka ni. Nabi kata, dak, puak mu bukan kekasihku, mu sahabat aku. Mu sahabat aku bukan kekasihku. Pasal apa dia, ya Rasulullah, kekasihmu? Nabi kata, umatku lagi akan datang. Yang mana aku ni, yang mana mereka itu tak pernah tengok muka aku, tak pernah makan dengan aku, tak pernah jumpa dengan aku, tapi dia beriman juga kepada aku. Siapa dia ni? Puak kita semua ni. Ni puak kita semua ni. Kita jumpa dengan Nabi, tak bisa. Besok makan dengan Nabi, tak bisa. Besok semayang yang diterimik jadi makmum Nabi, tak bisa. Tapi walau tak bisa sekarang pun, walau tak bisa sekarang pun, kita tetap beriman kepada Rasul. Ninglah Nabi dia cerita-cerita nak jumpa dengan kita sampai dia teriak, dia menangis. Hani puji-puji, ingat malam. Sebab tu hari ni kita kena pisah. Kena pisah apa? Kena pisah, kita boleh masuk syurga. Ha tu kita kecek mudah-mudah lagu tu lah. Ha tu tinggal dah weh deh. Ha tinggal dah. Galah, ambo kena beradu ustaz dah galah ni. Pakak bu, pakak bu, bu. Masya-Allah, pakak jariah weh. Sekadar pok kita. Kalau tak ada bu lagi gagal-gagal poket, jangan dia baru gagal tamak. Cepat ki. Ambo dah minta khairat ambo beradu ustaz deh. Minta maaf beradu ustaz. Tu. Ni kita pun ada juga ni. Dia minta khairat ni. Kita laisut dia minta khairat ada juga. Di apa panggil sekolah Hafizah. Di Jingo tu. Tu insya-Allah dia nak sudahkan apa panggil bangun dia dan tandas bilik air dia dan kolah untuk Hafizah. Di Jingo ada juga. Tu siapa dia? Ibu-ibu ayah-ayah di luar sana. Bolehlah kita salu kepada sekolah Hafizah. Nah, sekolah Hafizah di Jingo di Kapung Sila, di Sila Bukit Kemuning. Tu ada satu sekolah situ. Nak buka terdekat dah ni. Nak buka dah. Nak hari ninya bilik air dia. Karena untuk pelajar-pelajar wanita Hafizah. Cepat-cepat sikit. Cepat-cepat sikit weh. Halo. Bohok merah hati lawi napa hijau lah ko. Hello, si kiau on. Ji sibat. Tak lepas ji sibat ya.
Ambo kena keceng kan jua wak bulat sisi bak bulat tosok wedo bayi sing tosok. Bayi sisi bulat. Oh, duk gagah tu ya. Ah, bu wakak bu wakak bu. Ah, tu. Bu. Ah, lihat belakang ni pun ramah tak masuk jatuh tengok hei. Tengok ni. Lihat tengah ni tak ada sepengaruh kepala bubuh. Tak ada rambut tengah ni. Tak naik aja ten ni lebih lagi. Tak tahulah ya cok satu. Oh. Curi tak curi ke jatek. Tak apa duk. Nak isak rokok isak emo. Neh, nak tahu tak isak rokok apa we. Nak isak di perempuan. Ah tu, pakak lagi duk. Ah tu kita mengaji ni, kita majlis mengaji ni. Majlis kita ni melekat tu berdoa ni we. Melekat berdoa dalam hadis Nabi raya. Majlis tutup ti ilmu melekat dok doa ni. Ni sejak daripada memula sat ni dok doa gini. Ni nak ayat atau melekat dok doa kita nak ayat tu. Sah. Ah tak habis lagi. Ah tu boleh. Makabullah, makabul insya-Allah. Orang kampung benar ni masya-Allah sungguh. Tengok mujurnya buat lagu ni kalau buat kat tembok tu tak ada napa ke dia masuk. Dogal gelak le bucu tak mutu mengeku sikat-sikat. Ah tak asal. Ni pun dekat nak panggil ni duduk dapai ni. Ah ya kena duduk dapai ingat bila-bila ada majlis aku ni duduk dapai. Duduk dapai. Kau ibu sebelah ni kita buat 11 orang dah. Kita tak sicapu ni, tak sicapu ni. Ah ni nak jaga nak ayat tu. Neh. Ah tu comel dah. Ah bubu-bubu weh. Oh tebalin weh. Oh tengok weh. Oh nampak buah tu. Ah malam ni sampai cerah dah bila duit. Penuh pakting tu badan sungguh tu email malam ni tak tidur. Ayah kukuk. Ah tu tengok tu. Ah tu sudah dulu deh. Ya kata sudah tak adil apa. Amal royak pun dia tak perhati kamu dah tengok ting. Bakal tengok ting. Oh gitu. Ni mujur kambing tak lucu kalau mereka tujuk ni tengok kambing tak dengar apa. Tengok kambing. Mujur meko tak lalu tu dia paling tengok ni belaku. Oh gitu. Jadi darak. Ah tu. Ah dek ha belakang aku belakang dek. Ah dek belakang makan bubuh ni boci-moci. Anu kau duduk nunggu tengah-tengah ni. Ah tu boh. Ah kau duduk dia boleh. Gih. Ah siapa dia tak bubuh lagi bubuh dah. Tak apa kita bubuh kerak. Sekadar yang kita mampu no ya tak ada gapo. Ah tu siapa dia bagi orang kita dapat ganjaran daripada Allah Taala. Ah tu. Boleh siapa nak tak bubuh. Bolah bubuh. Kita buat engkau lain banyak lagi. Nak ya tu. Pas 20 kok ni pisang dengan buat jambu pun tak boleh. Nak ya tu. Neh. Ha kita dah pernah sekali dah 20 kok. Nak ya tu. Ada bubuh. Habis dah. Ah baik habis dah. Mari kita pakat dengar pula perhati. Karena kita malam ni je ni. Baik, kita sedia maklum bahawa Rasulullah ni Tuhan kata dah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tuhanlah utus seorang rasul ni. Huwa ia Allah arsala rasulahu utus akan rasulnya bil huda dengan bawa hidayah. Nabi ni sebab-sebab dapat kita hidayah. Sebab tu hamba royak kata kalau tak ada rasul, tak ada sahabat menyebar benda ni tak sungguh, tak siapa Islam sini. Tak siapa ke sini Islam. Karena kita jauh dengan Mekah tu. Nabi dia sebar din ni Mekah tu. Tengok kita pergi buat haji, pergi buat umrah. Dekat-dekat 10 jam naik kapal terbang direct tak ada transit ke mana baru sampai Jeddah. Jauh tak jauh nak ayat kata.
Tapi walaupun jauh lagu tu, kesungguhan kepada orang-orang hak kelipah pada Nabi kita. Bila Nabi kita mati, para sahabat bawa. Lepas para sahabat bawa, para tabi'in. Lepas para tabi'in, tabi'in, tabi'in turun. Siapa ke hari ini, siapa siap lusuk dunia. Islam siapa siap lusuk. Di mana Islam tak ada hari ini dunia? Ada belakang. Hani no ya ta bil huda wa dinil haq. Bawa hidayah lagi pula bawa agama yang sebenar. Agama yang sebenar Tuhan royak le Quran siap dah. Siapa dia menganu agama bukan Islam, Tuhan kata aku tak terima, tak terima. Aku mai yom rab sasenanan. Ha, hak Allah Taala dalam rak apa ni jomraknya apa? Islam, Islam. Inna dina indallah. Sesungguhnya agama di sisi Allah, hak Allah Taala al-Islam, agama Islam. Ya. Agama Islam so ya dari atas dunia ni. Agama banyak. Kalau tengok dalam kitab-kitab tu beratus agama. Beratus agama, beratus lebih agama saja. Kita tahunya tak banyak ahli. Kita tahunya agama Islam, agama Buddha, agama Kristian, agama Yahudi, agama Majusi. Hadir kita nampak itu yang kita ngerti. Hal lain tak tahu dah kita. Oh banyak lagi, oh banyak lagi. Banyak lagi agama dalam dunia. Tapi semua sana itu Islam saja. Islam saja Tuhan jomrak, hak Tuhan akui. Hak Tuhan akui kata agama Islam ni agama aku. Sebab tu hari ni orang tanya kita Islam siapa dia? Tuhan Allah. Kita duk agama Islam siapa dia? Tuhan dia agama kita ni. Kalau orang tanya kita, dah orang sing tok cha ko orang sia tanya kita, agama Islam agama siapa dia? Kena ayat tu agama Allah. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad orang jadi jom sebar, jom sebar, jom sebar, jom sebar. Tu Nabi Muhammad orang jom sebar yo. Yo pun beragama Islam juga Nabi kita. Tu naya, tapi dia lah panggil sebar. Kalau kita panggil gak mandu, mandu. Selepas ada toke mandu. Ha, tu naya tu Nabi kita. Tu yo. Sebab orang panggil rasul. Rasul ni penyampai. Menyampaikan risalah-risalah kepada umat. Sampai kata huwallazi arsala rasulahu. Tuhailah mengutuskan rasulnya bil huda wa dinil haq, iaitu bawa hidayah dan agama sebenar. Bawa apa tu agama tu? Bawa apa hidayah dan agama sebenar tu? Liyuzhirahu ala dini kullih. Karena Tuhan nak perakkan agama-agama hak palsu di dunia. Tuhan nak perak. Tuhan letak agama Islam ni nak perak agama dan dunia ni. Ranyok agama palsu. Agama hak bukan taking. Agama plop. Banyak. Maka Tuhan bakit ke Nabi Muhammad bawa agama Islam ni, agama Allah ni. Liyuzhirahu. Karena nak muzahirkan, nak mengatasi. Aladdini kullih di atas agama sekaliannya. Walau karihal musyrikun. Walau orang musyrikin tu marah benci sekalipun, tetap Allah Ta'ala utuskan Nabi kita supaya nak hapus segala-gala. Hani ngayak. Hani tu hani. Ha, bila tu hal tak rasul tu lagu tu dah kerjaan dia berdakwah ni. Ha tu, susahnya Nabi kita, tak susah kenanya lepas Nabi Isa tak ada siapa dia. Ni kata tahun baru beranaknya Nabi Muhammad. Beranak Muhammad kecil-kecil siapa umur 40, barulah ada rasul. Baru ada rasul. Ni kata tahun. Ni setawat. Nak ayat tu baru ada rasul semula, ada ratban. Ha, tu. Situlah barulah Tuhan kira pula dosa. Abu Jahal tak berimeh ke Nabi dosa. Tidak. Ha, Abu Lahab tak berimeh ke Nabi dosa kupur. Ha tu ayat. Umayyah bin Khalaf dosa kupur. Karena dia ada rasul dah tak berimeh. Tapi orang mati sebelum tu syurga, apa panggil ahlul fitrah. Maksudnya mek Nabi, cik Nabi no ayat tu. Tu panggil orang hidup di masa fitrah. Tak ada ratban. Tuhan kata aku tak azab malaikat aku utus rasul dulu ke alam dunia baru aku ambil kira.
Yang ni setelah ada ratban, baru adalah san, baru adalah sedadu, adalah apa panggil tahan, ada semua. Baru ada sehaking dengan pemik salah. Kata ada ratban, baik mana? Kita ni, dunia ni, negeri ni, cuma tak ada ratban. Nayuk tak ada, kotu tak ada, sehaking tak ada. Selain kau tabuk ke rumah ni. Mencuri tu dia tu munak berde pia, munak tapah pia. Kau tak ada pia dengan gua, tak ada pia dengan apa dah. Pia dengan salah. Dia tak ada ratban. Dimakiailah Allah Ta'ala pula gitulah. Tu masa fitrah. Masa tak ada hukum ni. Orang tu dalam kelai kabuk kejahilan. Haa ni ngayak. Haa setelah bakit Nabi kita berdosa. Mula berdosa, mula berdosa, mula berdosa, mula berdosa. Haa tu ngayak tu. Hanilah moci-moci ayat. Maka Nabi Tuhan royak dah Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada kamu itu seorang rasul. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Aminah. Tuh. Dia ni uswatun hasanah. Ialah contoh dan tauladan yang baik. Tengok Tuhan utus. Sani ya utus ya royak Tuhan royak kata dia bawa hidayah. Maksud bawa hidayah ni Nabi kita berdakwah menyampaikan agama. Tu ya ayyuhal mudassir kum fa anzir. So Nabi kita bangun berdakwah. Habis dakwah mula-mula susuk-susuk 3 tahun. Buat masuk yang tahun yang keempat turun ayat pula. Ha turun ayat pula fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Suruh berterus terang tak susuklah Muhammad. Nabi kita mulalah bersarah. Nabi kita mula ceramah di Bukit Safa, Bukit Marwah. Ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy, eh puak Quraisy, mari aku nak royak berita ni. Aku nak royak agama baru ni. Mari dah. Nabi kita baca ya ayyuhallazina ya ayyuhannasu budu rabbakumullazi khalaqakum. Huwallahu allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumata wan nur. Nabi kita baca ayat Quran kebesaran Allah. Keutamaan Allah, keagungan Allah. Allah Maha Maha Kuasa. Tuhan ciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Nabi berdakwah. Tapi itu hal yang ada pada diri Rasulullah tu uswatun hasanah. Ya waktu orang sore pun padat. Dia beb yang tidi. Nabi kita ni beb yang tua yang tidi. Cukup Nabi kita sore. Allahu Akbar tengok. Kita boleh tiru ke apa dik? Tak boleh tiru ke apa nama. Orang nak ambil tiru tak boleh. Gena, pergi perangai tak molek gitu. Loh, dia catung ke, tak nanak 2 hari kata lelaki. Pas nak diru ke anak. Dia mula ngepek. Mula pukul 7, sudah pukul 11. Dia ngepek, bopek, 10 hujan pagi dah. Tengok. Pas nak diru apa tu? Nabi dah, Tuhan kata dah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuhan utuhkan Nabi Muhammad ni sebagai contoh dan tauladan bagi kita. Uswatun hasanah. Kita kecek pasal kampung kata Nabi Muhammad ni cermin. Sebagai cermin tempat nyuluh. Siapa dia nak tengok comel tak comel gisuluh dengan cermin Muhammad. Gisuluh cermin Muhammad. Membakar kain tu betul ke tak? Sikat sebelah ke, nak teromok ke, tengok dia. Mempakai baju tu, muka cing habis ke tak? Suluh dengan cumi tu. Betul tak betul, comel tak comel? Suluh dengan Nabi Muhammad. Tengok tu, letak Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Sabit Nabi Muhammad ni bukan anak sedega. Sebab tu Muhammad ni bukan anak orang kedebe. Orang biasa-biasa. Kalau lah ni, enggak orang panggil sapoh orang lah. Nabi kita nak ya orang tak kenal. Tapi Allah Ta'ala bakik dia ni sebagai contoh dan tauladan. Tengok Nabi Muhammad. Kita nak makan, tengok Nabi makan lagu mana. Tengok Nabi makan lagu mana.
Kadang-kadang kita makan, Allah tak ada nak break. Dia matahari nak tu email tu lalu, aku sedap. Aku sedap juga ni, aku tak ada dah lah. Sedap kali aku juga, ni aku tua dah, kau mudah-mudah gitu. Oh, aku akik makan dengan pinggir-pinggir. Makan togok. Tak makan sudu dah. Haa, kata tak? Hak ni dalam mulut tak ada mamuh lagi, hak ni pergi dah. Haa, dia tangis dah. Oh tu dia dilekat-lekat. Oh ya tu Allah Akbar. Tak tengok Rasulullah. Rasulullah juga ya, makan pak mamuh milumak, mamuh milumak, mamuh milumak. Mamuh, 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 mamuh. Sampai setara nasu juga ya. Setara nasu semua tu ambil hak. Ajaran Islam laku tu. No ya suka pak tu. Ha tu no ya, tapi kita tak ambil mana tak guna hak Islam. Kita Islam ni teruk benar. Jadi tua kita tua. Akhir jadi anak koli kita. Secara nasu mari dia ajar kita sebenar hak Islam. Supaya juga bersih. Allah Taala nak tulis kat tepi jamal an-nazafatu minal iman. Bersih itu setengah pada iman. Tu gak wila jamal lah. Putih rokok sejuk. Putih rokok la ilaha illallah. Nak duk tinggal, nak berok tu Allah. Oh, tengok lagi. Lubai jamal tak nak kecek dah. Pik-pik dah biasa cucu. Kau teruk sekali. Pitu jamal tu eser dosa. Dia nak terbalik, pergi sebelah. Lepas tu budaknya tebuk. Dia bimek takut dia mari. Bunyi dia mau mari takut tengok. Dia kata lah, aku tak ada nogi lah kau turut buat apa. Dia kata, weh, pitu jamek, kapung benar tu, tak metik. Dia kata, apa dia nyuk, 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 apa? Ah, cuba tengok. Tekad nak tulis, an-nazafatu minal iman. Nah, bersih itu setengah pada iman. Okey, selainlah tak bersih sekali. Sambil lah ni mujulah ada pomiok pototo tepi tembok. Bukti situ dia berok. Sedap berok situ. Kau tak ada nak berok mana tengok jamai pasal nak berok. Geng-geng-geng. Tu, kau nak berok lelek. Turun sejik tengok, oh tak ada berok. Kenapa mak? Pakai tak ada. Dia dapat, dapat. Pototo, pototo dapat. Tak kena terah, tak kena terah. Tak rubik. Haa, tengok kita. Hani ayat tak islah kita ni tak. Allahu Akbar. Ha tu nak ayat. Nah, Nabi ayat cara makan. Makan ni, apa lagi makan sekodak-kodak we tinggal nak nyawa ti. Allah nyawa makan lah. Tak ada nak nyawa. Ha ni Allah, ha ni telah kok. Gok, kok, 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 kok. Nung, tak ada dah. Angin tak ada dah. Ha angin tu nak jeruak. Nak bangun tak boleh. Haa, kita nyumakai tak ada. Tak ada cara kita. Padahal Islam mengatur cara berlaku. Siapa Nabi royak nak berok pun, Nabi royak juga. Bila kita duduk tak jamai tu, kita nak berok lagu mana? Bukan royak bismillah, tak ada bismillah berok. Tapi Nabi kata, tekelah 10 pohon di kiri ni berat sikit. Dan kita duduk tak jamai, berat sikit ni, di kiri ni. Tekan sikit. Maksud dia nak berok. Cuba tengok Nabi aja. Karena apa tu? Dia nak buka jalan tu nak mudah tubik. Ha tu. Tidur di makriya juga. Tak sewing giring sebelah lek kiri tu. Giring lek kanan. Karena huacai kita dah lek kiri. Kita takutin deh. Nyawa tak boleh. Tengok Islam. Giring hadap kau tu. Wi kanan dah lek bawah. Wi kiri dah lek atas. Supaya jatuh kita sebaik. Nyup. Nyuk, nyuk. Kalau tidur kau tu, dia terkepik. Kepik dada kita, wajah dia terkepik. Nyawa payah, nyawa payah, nyawa sikap. Bang semua Islam ajar berlaku. Ha, orang okay, nak bining sebab tu kau. Nak bining tu lagu mana? Berdoa ke apa? Nabi ajar baca doa kau ni. Ha, hak tina baca doa kau ni. Mula-mula menikah. No, ya, ni tak ada doa kau ke. Kep. Bata-bata golek selawat tawah boleh cik. Kasih muduk kaki tokoh tu. Nak ya tu kita. Tak ada baca doa-doa yang dah nak ya tu. Tak ada. Hani Islam nak ya tu. Kita.
hani aya uswatun hasanah hani dah. Tuna ya. Tidak tadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhan kata kami tidak utuskan engkau ke alam dunia ni Muhammad illa rahmatan lil alamin. Malaikat menjadi rahmat sekalian alam. Sebab Nabi Muhammad ni rahmat gitu. Rahmat, rahmat kita no ayat tak ada dah. Tak rahmat kena kok kita. Ibu-ibu no ayat tu. Nah, masa dulu masa mana no ayat tu. Apa ni rahmat, rahmat dengan sebab ada Nabi Muhammad ni rahmat. Ha ni no ayat. Kita kena bahasa bersyukur no ayat tu. Karena tu hai ayat siap dah. Tosa tengok mano. Contohnya teladan Nabi kita ni ikut nak tengok di bidang mana Nabi kita. Di bidang kehidupan Nabi kita anak yatim piatu. Kalau kita orang susah tengok Nabi, baru kita ada semangat. Oh Nabi Muhammad lebih pada aku lagi, aku setara ni tamada. Ni baru ada semangat, ada kam lancai kita. Tidak kita noicai dengan kehidupan kita. Bala tu hewi kita. Tu hewi ke Nabi Muhammad uji lebih lagi. Lebih lagi. Masa Nabi berdakwah di Mekah, berapa lama orang panggil orang Yahudi, orang-orang musyriki Mekah. Pakak-pakak buat dia jangan jual kepada buah Muhammad. Jangan jual kepada Muhammad. Orang buah Muhammad mari nak beli barang kedai kita jangan jual. Semua orang Mekah tu si jual belaka. Sehingga sahabat makan daun kayu nampak hijau di perut. Ha tengok. Pak kalau kita dah situ dak kita. Dah dak kita situ, tak ada dah kita. Hani tapi nak ayat nasrob Nabi kita Allahu Akbar. Kira 13 tahun di Mekah tak pernah rehat. Nabi tak pernah rehat. Sudah kabur rumah tu pergi rumah ni pula. Ke gede ni pula. Tak ada bukti radu Nabi kita bawa agama Allah. Letihlah Nabi kita. Tak ada bahagia Rasulullah. Nak ayat di Madinah seperti juga sebulan. Tak ada menanak tak berasak. Sehingga sahabat tanya Siti Aisyah, ya Aisyah, aku tengok dapurmu ni tak basak sebulan dah. Aisyah kata, ya betul. Tak ada gapo rumahku. Nabi tak royak kata tak ada gapo. Gandum tak ada nak buat roti. Daging tak ada nak makan. Susu tak ada. Aisyah kata, illal aswadain. Malaikat ada dua perkara. Iaitu ada wah tamar dengan air sejuk je Nabi kita. Dia makan wah tamar dengan air sejuk hari-hari. Tak ada makan roti dah. Kita rock dah lagu tu. Hani kalau nak royak di segi deritanya Nabi kita hidup. Kita dimaki suluh Nabi Muhammad kalau kita susah. Nabi Muhammad anak yatim piatu. Pak kita pun tak ada apa. Adik-beradik ramai lagi, belana lagi. Biasa tu nenek ada lagi, orang kampung belana lagi, pun nak ada banyak lagi. Ada cara kita, biasa je kita. Nabi tak ada orang-orang sebut, tak ada. Anak tunggal. Aminah anak tunggal seorang ni dia. Aminah mengandung 2 bulan Abdullah mati dah. Tak ada tengok muka ayah Nabi kita. Sampai hari ini tak ada tengok lagi dia masuk dalam kubur belaka. Akhirat esok kalau boleh jumpa. Haning nak ayat Nabi kita dengan ayah dia. Bo umur ni tahu dengar orang. Ni tahu tu dengar orang ngasuh. Orang menyusu Nabi kita 8 orang. Orang luar 7, 8 dengan Aminah sendiri. Umur ni tahun baru kelih hatta mari ke Aminah pahera. Aminah pun mula pahera Nabi kita berapa bulan je. Dalam tahun tu lah meninggal pula Aminah. Setelah kelih daripada Zerah kubur. Zerah kubur Abdullah. Zerahnya keluarga dia di Bani Najjar. Bani Najjar jalan ke Madinah. Bawa kelih mari sampai di kampung Abuak sakit. Singgah di kampung Abuak. Meninggal Aminah. Nabi dia tengok cokoh mama dia mati. Mama dia mati. Dia tengok cokoh Nabi kita umur ni tahu. Tu nak no, ayat Nabi kita. Tak ada dah orang ada suap roti pagi-pagi. Orang duduk dakak dia tak ada dah. Mati dah ibu dia nak no, ayat. Aminah mati dah. Tak ada mahingan nak lagi. Berapa boleh bawa kelih umur ni tahu. Tengah-tengah tu saya tidur malam dakak dua beranak juga. Pagi-pagi Aminah suar roti ke Nabi kita. Saya anak jatuh seorang ni je. Noyak Nabi Muhammad. Tiba-tiba mati dah.
tak ada siapa tahu. Tahu tu lo mati. Tu no ya. Orang mari hatta tahu tahu ya kene. Umur 9 ni tahu. Aminah perak umur tu juga. Tak ada beralih kata 7 tahun dak. 9 tahun tu juga mati Aminah. Mati dak pe mata. Mati tengah jalan bukan mati di rumah. Mati tengah jalan no ya tu. Klik daripada ziarah keluarga di Bani Najjar. Rumah Aminah asal. Tu no ya tu. Klik mari Mekah tak ada siapa Mekah mati di situ tengah jalan. Sudah sipir siap, Nabi kita naik dengan Abdul Muttalib tok cer dia. Naiklah apa panggil uta dengan tok cer dia klik. Tok cer dia fera di Mekah pula Abdul Muttalib. Abdul Muttalib fera 2 tahun dia. Tahun dapat umur Nabi kita 7. Tahun sekali lagi umur 8. 8 tok cer mati pula. Toce mati pula no ya umur 8 tahun. Pas budak umur 8 tahun pandai buat apa? Boleh 5 tahun dah ke? Boleh buat kosong pandai lagi kau seming. Tak ada lagi budak 8 tahun. Tak ada kena cara dah. Tak ada kena cara. Situlah Abu Talib ambil hero. Pak nak dia. Pak nak dia ayah Saidina Ali ambil hero Nabi kita. Ambil kita umur dia hero. Siapa Nabi kita besar? Siapa Nabi kita nikah dengan Siti Khadijah? Dia cari kerja semua. Dia dah menikah dengan Khadijah. Dia dah jaga sampai umur 50 Nabi kita. Baru dia meninggal dunia selepas Khadijah meninggal dunia. Ha ni no ya sejarah Rasulullah. Sebab tu dah kita tahu sejarah Rasulullah. Kita sebai-sebai tak ada gapo. Kita lawai dengan lawai uji Allah Ta'ala dengan manis-manis je. Tak ada rasa gapo deh. Susah pasal dia Nabi kita susah. Nabi tak ada makan gapo kita ada juga susah-susah pun. Nasi kerabu cemek-cemek boleh makan. Ha tino ya ada orang bui. Ada orang tengok ada kesian. Nabi tak ada, Nabi tak ada. Dia bawa dakwah lagi, makan tak ada. Bawa dakwah lagi, tak ada. Ha tino ya makan ni tak ada. Dia berdakwah lagi, no ya tu. Allah sebab tu 13 tahun bawa di Mekah. Paksa kena hijrah klik ke Madinah. Paksa kena klik di Madinah. Hani nak royak kata punam. Nak royak Nabi kita ni boleh tengok di segi apa nama contoh dia tala dek punam. Tengok Nabi kita di punam lagu mana. Punam Nabi dia huang besar, huang jai. Kepada beliau pada anak rakyat. Dia bertanggungjawab Nabi kita. Ia rela dengan sobat. Nabi ada wah tamar sutir yang tak makan makcik-makcik. Kita ada sutir muak-muak-muak. Ada lima sutir muak-muak. Ada sekotak muak-muak. Kita makan wah tamar. Nabi tak. Nabi dia boleh wah tamar sutir. Dia nak makan, dia tengok dulu. Takut ada orang mari nak jumpa dengan dia. Takut sobat nak mari jumpa dengan dia. Dia tengok dulu. Kalau tak ada orang baru dia makan bismillahirrahmanirrahim makan. Kalau nak dia bubar dah utama dia tengok ada orang mari nyok 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 sahabat Nabi. Mari jumpa Nabi. Dia tak nak dia pergi utama. Dia pergi siapa mari dapat dia. Wi salam siap kecek siap assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tu kecek. Belah utama hah sebelah pun sebelah. Bismillahirrahmanirrahim makan. Nabi kita dia bagi kita tinggal butir seorang kita. Kenapa orang nak mari? Allah. Badai mari dekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gena mari tu. Sama, sama. Digotir, digotir. Oh, kita nak yang pada dek kemuat, dek aku. Ah, kita nak yang. Nabi dah. Berangan Nabi ni. Satu contoh dan tak ada. Contoh no ya tu. Tu dia no ya tu Nabi kita no ya tu. Comenya. Aduh. Ha, comen Nabi kita no ya tu. Contoh dia. Tak ada dia pada kita no ya. Banyaklah boleh tengok belakang Nabi kita. Sebab tu kita kecil mudah-mudah. Nabi ni cermin. Cermin untuk kita suluh. Molek tak molek cuba suluh dengan Nabi Muhammad. Kita nak tidur. Nabi ajar aku nak tidur. Nak masuk jamek, lagu mana Nabi ajar jamek? Ha tu. Nak makan, lagu mana Nabi ajar makan?
Ha tu. Nak bining lagu mana Nabi ajar bining? Nak laki Nabi ajar lagu mana belaki? Tu laki ngah bining tengok Nabi kita tu laki lagu mana ngah bining dia? Bining lagu mana bining Nabi ngah tu laki dia? Semua tu contoh dia tahu lah dek. Nah, contoh dia lah dek. Nabi yang ditu laki, lagu mana Nabi yang ditu laki? Nabi sebelah orang bining. Sebelah orang. Ada yang mati dulu dah, Khadijah mati siap dah. Ha, Saudah dah lagi, Aminah dah apa ni, Aisyah dah lagi. Safiyah dah lagi semua tu. Tu nak ayat tu, banyak orang Nabi kita. Bini Nabi lagu tu juga. Bini Nabi sama bini Nabi eh. Tak ada apa. Kita ni bergomo, tak tahulah. Oh, sampai telanya tak tembak pilih cik. Mak muda dengan mak tua. Dia main moi pelang. Tua coleh lari perak kejuk telanya dia pun ingat. Ayat tu. Kena tu, mak muda. Mak tua, gomo, mak muda. Geresan nak. Nata ni, beku nata ni. Ah, nak ayat tu. Ah, sama-sama nak beli ke coli mari. Kuai 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 kuai. Ani pun suka. Sutung dah sutung. Kau kemeh hanggu ibu kau sebelah. Ani tak ada tegak dah eh. Kau tengok ah tegak dah tua coli. Patu patu be mau muda patu be. Udah dah udah. Ani dekat cik gigi dah. Dia kata gigi lama dia gaya dah. Haa, bawa pilih udah sekat tau bunyi gedup. Tua coli pak tengok tau. Jangih. Apa nama dia tak perut dah. Kau ni naik latah, kau ni bawah. Habis dah, tak ada apa dah. Ngo kemeh ngo kedua. Kelubung-kelubung tak ada apa licik. Orang kapung tu baik guni kau. Kau tu baik guni. Ngo telanya belakang. Pekuk dengan guni kau. Tua coli kelip berak mah dia. Gi tengok tua coli. Kucak putih. Ketakut ku kena Allah. Kata aku tak gida soi tak gida. Gida. Mari pasar ambil coli dia. Buruk habis pakai ikan hudai miliki. Nah, tu nak ya. Ya nak mak muda dengan mak tua bergamu. Ha tu kita royak Rasulullah tak ada. Tak ada bini Rasulullah. Tengok ni ayat dia baik-baik. Kita duk mai tak molek sampai jadi gitu. Dunia tak molek. Ha tu bini sama telah tu laki. Nak bini dua tu dunia dah rasa kelik dah tua. Aku tu dah. Ba boleh tegak dengan mata kena tak ada kelik 13 tak ada kelik tak ada apa 13 ni. Apa bini lagu mana pala pok apa lagu tu. Oh tu masuk neraka tu. Tidak. Haa, tak boleh. Cuba buat dia di molek, kena dengan Islam. Fa'ilam ta'dilu fawahidah. Kalau muta adik, sore jadilah. Jangan main dua, tiga. Ni tengok, supaya ngap adik, supaya ngap puak, dia lebih nipak. Amplah pegamu. Haa, ingat molek, ni noya. Erti nak buat tu juga. Jaga molek, kerana isteri Nabi ni sebagai contoh dia dalam adik. Satu kali noya tu, Saudah santu mari rumah Siti Aisyah. Nak ayat bini Nabi. Saudah mari. Nabi dia rumah Siti Khadijah tepi sejik tu. Tekah tu Nabi dia tidur tak poho. Tak poho tak kaki Siti Aisyah. Ketuk itu ke. Nabi kaya apa ni? Wisalah Saudah Saudah. Saudah ni dia tua. Bawa Khadijah mati, Nabi ambil Saudah buat bini. Nabi ketika tu umur 50, Saudah umur 55. Tua pada Nabi. Khadijah tu umur 65 mati. Nikah pula dengan Saudah, ambil orang tua pada dia juga. Ambil orang tua. Tengok. Nabi tengok. Bini mati, ambil orang tua. Kita dah dah bini mati, dah cak tung-tung. Orang muda. Tengok bini dengan orang tua, tak ngaji dah lah. Kena, lelaki dia gila orang muda. KPC, KBC, KMikro, KHJ, KKrabi. Ha, anak sama tua tak ada pergi sekolah dah. Acam itu ni kali dah. Ha, tidak. Engkau hendak bang. Bang, BC, bang.
Aceh tu dah terima gaji tu. Ah, main dah. Kita noyak tu jangan gitu. Wak molek. Wi kena dengan agama kita. Cuba molek. Ha ni noyak Argentina noy. Neh. Hantu Nabi. Saudah mari. Mari sampai pintu wi assalamualaikum. Nabi pun dengar, Aisyah pun dengar juga. Ah, dia tidur, dia kata tidur lah, dia nyenggai gitulah. Tapi Nabi tok palu atas pohon. Ah, di atas lutut Nabi, Siti Aisyah tu, tak tidur. Nabi pun, waalaikumsalam. Tafaddali. Pasal kita, cin kak. Halimah pun buka pintu. Buka pintu tengok Nabi dia tidur atas kaki Aisyah. Mak muda. Mak tua tengok mak muda. Situ. Ha, Nabi kata masuk-masuk satu. Masuk-masuk Saudah, masuk-masuk. Dia pun masuk dari rumah Siti Aisyah. Aisyah pun tawar. Saudah, nak makan tak tepung? Kau kuat dengan tangi kau sendiri. Kuat diri tepung. Ha, gandung-gandung lah yang buat tepung gitu. Ha, tu. Kata dia Halimah, tak si eh. Allah, perasa ya. Kekul pek eh. Ah, apa Saudah itu tu ami apa ni Aisyah kata kekul pig. Kata dia Halimah, pe 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 pe. Ah, tu. Kekut tak. Aisyah pun ambil tepung dia tu pekau. Pau. Ui. Halimah. Bu pekau pau. Nabi pun kacik kerak kaki Aisyah. Kacik kaki dia ni. Ah, tak sibik gerak. Aisyah duduk wow. Nabi buat ke Halim buat ke Saudah ni. Nabi buat gitu suruh balah. Nabi suruh balah lah. Ha tu. Aisyah kali nak bangun dah. Nabi dia kaki-kaki. Oh, apa ni Saudah ku ambil tepung mata ni dari pekon. Ambil. Pai pula tak Aisyah tu. Ha tak ambil. Setelah bunyi assalamualaikum. Umar mari. Bum, dua orang tu duduk dalam. Takut ke rumah. Tengok, tak ada balas kali duduk dalam. Kukik-kukik dia suka dalam. Takut ke sana rumah. Umar ke takut belakang. Bini Nabi takut belakang rumah. Umar kata sungguh. Berapa karo Umar kata pada isteri Nabi. Ha, turun wahyu berapa kali sebab Umar. Ha, ni Sarina Umar. Dia tak patah dah Umar. Tak kena malam. Prauk, 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 prauk. Hani Umar dia marah sungguh. Ke bini Nabi ni ayat tu. Hani ni ayat bini Nabi ni ayat tu baik. Hati ni ayat. Hani ni ayat. Ni contoh dia teladan kita ni. Contoh dia teladan. Sebab tu ni ayat kita. Hak Islam kita tengok molek. Ngaji molek. Hak tak boleh terima tu nafsu kita. Hak tak boleh terima tu nafsu kita hari ni. Nah, abang kita ayat nak nak bini dua, rubah tu dapur. Pegang senduk sebelah. Tak ada bini lagi ayat nak bini. Belum dah. Kalau bini hati ialah dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha tu nafsu kita. Kita dah ambil benda-benda tak molek gibu dalam jiwa tu. Kenapa? Kerana ni Tino dah kena tipu dari atas banyak dah. Masa sahabat biasa je, masa Nabi biasa je. Bini pak, bini tiga, bini pak, bini tiga, bini dua, biasa. Kerana dia buat molek. Dia buat molek. Tapi kita dah hari ni buat tak molek. Sampai hari tu nak pergi. Sampai nak pergi tu, nak bini dia tu. Tak apa dia tu pula, apa dia tu pula. Dia nipu, dia nipu noyak tu. Nak bini tu niat dah tak sekelik dah lemuk-lemuk tua. Ah, mana? Hak tu, hak tua tawi sangat tu. Hak tua tawi di pria tu dah tu. Ah, tu noyak. Lejata noyak tu menipu banyak. Ah, sebab tu lah kita kena tengok. Ni contoh ni tak ada dia royak ni. Ah, orang tak boleh buat, jangan dia buat. Selerok tak buat habis. Hak boleh buat, alhamdulillah bila peha sama peha. Kita nak hidup dunia tak lama kali kita ni. Sekali lagi nak hidup dalam syurga belaka kita. Bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini empat. Dulu sedega belaka. Tak ada balas dan untuk saya tarik habis. Sifat cemuru tak ada dah. Tu nak ya. Hani kalau bekas situ tak ada kena gapo. Kita tak ada kena ada cing gapo. Hanya kena mikir kita nak makan gapo. Kita ni banyak rebel. Ha, nak makan gapo ni.
kita pakak kerja bedeh. Ha ni anak-anak ni buat kena nak ngaji ni. Pakak kira aku tak ada gapo. Ni dak kira nak bergomo siap. Tok laki jadi oh lah nak gecek laki. Belung grok 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 ni kata. Ha han nak ayat tu contoh tak ada. Boleh tengok belaka Rasulullah. Sehingga ulama kata Rasulullah ni kalau orang jadi askar tengok Nabi kita lagu mana sebagai metap tu nak ayat bukan luar biasa. Lagu mano siapa buat senjik dia buat sendiri. Buat masjid kumbak sama tu dia buat sendiri. Dia masuk dari sobat juga haturkan benda-benda tu nak ayat tu. Sehingga sobat kata ya Rasulullah tak payah membuatlah dek saja ni dek saja dek saja kami buat. Eh Nabi kata leh aku pun nak kherak nak jariah kat orang ku untuk nak buat masjid. Nabi kita tengok dia tak suka kita. Kita dah jadi ha jadi naik nice sikit kak tu deh tu tu lepas tu waktu tu lepas tu 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 berlek dah tak apa tu jalan ni mbak kita sangat okay. Ha sahabat tu dah nak jadi punam. Wu jadi punam hujai kong percacun. Tu no ya. Kita kena jadi punam hujai kong percacun. Tidak. Kita kena belok rakyat. Bukan belok kita. Ni nak jadi ya kita. Tapi tak ada nak hijau nak jadi. Tidak. Hak banyak sekali nak jadi. Mungkin nak hijau. Sampai dah boleh pak dah dia. Allah tekoh nak jadi gitulah nak butih so dia tu dah baru pergi cari lagi. Dok le baru. Nak motor nunu dok dok kelung pokue nak nampak-nampak nampak jalan dah jalan dah jalan apa tising apa tising ada. Celak dia. Celak kain. Litoh ya hitel. Ni desainnya lupa dah kita ni. Ah, bu tiga dah, bu tiga ingat dah. Budi gozir eh. Oh, dia tak apa, tak apa. Lepas tu pergi rumah deh, pergi rumah, pergi rumah. Hati-hati nak pergi duit je tu. Hati tak? Cari litoh yang hitam. Dia lah baru pergi cari nak. Bawa boleh dia lah. Dia dia. Kerungkang yang baru ni pun. Kerja yang bagi anak ye tiga ekor sebuah rumah. Tak dia belakang. Dia buat tuan-tuan hebat, buat gosah. Punya tanah payuh haji yang pula harga kuban roda. Apa orang yang wika ayak ten dia. Haa ni bukan huacai kong raca cundak lah. Haa kajak ewi anak keli pula dah. Upes jabe anak keli tiga tu. Wui ngejabe hitam tu suruh pakai klik bagi lah. Tanah payuh klik bagi dia semua tu nak gilpah. Lusa nak gilpah lah. Haa puak kasik nak gilpah tu tu. Kau perambung. Ah, hok perambung nak gil pahan nak keli tu. Kira dah nak buat gitu. Terdepan royak lah. Pakat gali laka boleh hok tu. Apa ni, tiga mbik sebelah. Haa, pada dah tu. Upes, jabe, patut ikut lagi pakat belilah. Haa, tu apa? Dua tu nebel lah. Gali lubel, wah. Meku pio tau, neku nayuk. Mek gali lubel nak pegang nak keli. Bik mana tu nebel? Lah, kerokan kok rakyat. Dan dia pergi nak keli. Ah, jual berasak tu ni pepo. Ayah nak. Hak ni yang panggil mecai. Huacai kong percacun. Kita nak wui kata hari ni punam. Huacai kong percacun. Malaysia dia kata gini. Slogan dia. Slogan dia. Dia kata rakyat didahulukan. Tu Malaysia. Rakyat didahulukan. Gapo-gapo kena rakyat dulu. Jangan kita ni dulu. Kena tengok rakyat dulu, bela rakyat dulu. Baru kena. Kena tengok Islam dia lagu tu. Islam punam kena tengok rakyat. Kena rakyat ni ia akan bertanggungjawab di akhirat esok. Tidak Nabi tak kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Tiap-tiap puamu jadi punam ni akan bertanggungjawab dengan ra'iyyati, dengan anak rakyatmu. Kena rapi cok. Akhirat esok Huwana ni kena rak bicok dengan anak rakyat dia. Ha, Tuhan akan tanya Tok Imek Geno tu ada lah kapung tu duk ngisak pun tiga orang tu. Tak ada wahu bro tu lah. Dap. Ha, boleh kandang lah Tok Imek. Tok Imek hujan bunyi kata dek nung-nung bunyi kata dek main ngajatan nak pun.
tu email tak nak panggil nasihat dia. Dah. Ha, boleh gila. Boleh pikul lah. Banyak punam ingat molek. Sampai tu kena waktu cekam semua. Punam kena waktu cekam semua. We anak rakyat kau cai dengan sasana. Dengan ugamu. Bila Tuhan tanya akhirat esok kena dua orang tu. Allah, tu email tu kutak dekat dah. Ya Allah, weh. Puah dah. Berapa kali dia panggil nasihat dari situ tu. Ha, lepas tu email. Tuhan tak ambil dosa dengan tu email. Dia tekan dia menung. Hakinung dia dikerah beruk ini. Orang dia ngajar dah, mengerti dah apa lagi. Tu email berapa kali kesalahan dah kemung. Kena tak lagi. Ha, bih lah. Lepas dah tu email. Kerana akhirat esok sama-sama nak pelepas saja. Amor nak pelepas cara amor. Demo je buat demo. Orang tina semua nak pelepas belakang di akhirat esok. Tak nak nak kesalahan. Tak sih kesalahan. Ha, ingat boleh. Tu nebel pun dia makin juga. Gena nak curi petah demo. Tu nebel cuba risik tengok siapa nak siapa dia. Tu petah demo tak ada masuk isi tu. Ha, tu naik pukul 12 malam ni macam tu. Oh, dia petah dan naik pukul 12. Tapi aduh, kera ni jam berapa? Kau kata nak, aku Allah memaru. Iyan. Dia nak, Allah, kau tak boleh naik. Bukul Allah malam ambil petang. Tak kata lu gedung. Tapi lah, mamak boleh ambil. Tak nak tinggal sebungu habuk. Ambil habuk, setiap hong. Allah. Kau, ya Allah. Kau, ya Allah, ayat tu. Haa, tu nak ayat tu. Hani punam ayat tu. Di maki ego orang tina orang jatuh. Tu laki dengan anak bini. Nabi kata, warrajulu ra'in fi ahlihi. Orang jatuh ni sebagai tua dari ahli keluarga dia. Wa mas'ulun ar-ra'iyati. Dia akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Orang tina dia sebagai bos tua. Ra'iyatun sebagai tua. Fi baiti zawjiha. Di dalam kawasan rumah. Kawasan rumah tu lelaki orang tina. Wa mas'ulun ar-ra'iyatiha. Dia akan bertanggungjawab dengan kerja dia. Tu nak yang anak. Ha, basuh baju. Menyayu. Gosok baju. Ha, tu. Cuci pinggan, gapo makuk semua. Tu bini nak yang tu. Dia tanggungjawab tu. Apa panggil wong kep. Ha, fi baiti zaujiha. Di kawasan rumah tu lelaki dia. Ha, tu nak orang tina. Sambil orang tina tak boleh nak tuwek luar lagi. Kau anu ya. Tak boleh tuwek. Nak tuwek ambil kuah serah tepi rumahnya tak apalah. Nak tuwek lakar tembok nak pergi waktu ni. Tak boleh. Kau anu ya. Baik nak pergi beli saka. Baik nak pergi beli bawah. Baik. Kena kau anu ya dah. Kerana yang nak kek dah. Luar kawasan tak boleh dah orang tina. Tengok ni orang tina. Hari ni Allahu Akbar. Orang tina pergi perak jauh dari jatah lagi. Jatah ni sak rokok di tepi tembok. Bini buat takut pas gendi pun pas ke mana tu. Oh, pas hajai dah. Hala, memang muda mana ni? Lah, tu cina dah. Nogi hajai, nak cina dah. Tu lelaki baru duduk. Dia kerti kaki kedai kopi baru. Tengok bini. Tak kena sikit buat bertiga. Kita disusah habis kaki naik ke langit habis. Haa, tengok kita. Hani kita nak ayat tu. Dah, kerana kita tinggal benda ni. Hani kita nak mengingati hijrah ni dah. Hijrah ni melahirkan kesedaran. Nawi ada cik samnek, nawi klik pada ugamu. Ya kita kena klik ugamu. Ugamu yang bela kita boleh masuk syurga. Kata ada ugamu saudara ayat lah. Tak boleh masuk syurga. Ha tu nak ayat tu. Pia tu royak benda-benda ni. Ugamu lah. Ha tu deh. Wa ma'ala rasuli illal balag. Tidak ada rasul tu yang utuh ke alam dunia ni. Illal balag. Malaikat dia menyampaikan kepada kita. Dia yang menyampaikan kita je. Ha tu. Balighu anni walau ayah. Sapalah daripada aku ni tu. Kata walau satu ayat sekalipun. Demo ada ilmu ada apa? Bak royak. Ngajak. Ha, hani royak tu. Sebab tu kita mengingati hijrah ni penting sekali. Pasal apa? Pasal kita nak muhasabah diri kita.
Kita nak wiat dah cik samnenglah diri kita. Mana tempat tau molek kita bekir hari ni. Kita bekir lah. Hal tu penting sekali. Ha tu. Nawi berasa kata kita ni ada tempat kekurangan. Ha, we ada tempat kekurangan. Kalau orang tu tak ada tempat kekurangan, berasa tak ada tempat, siap. Orang lain salah belaka, aku sorang, ya kena. Ha, tu ayatna sungguhlah. Sungguh. Kita duduk dalam masyarakat dengan ramai-ramai. Duduk kampung kita. Dia tu perangai apa? Perangai kena belaka dia. Aduh, kecil sikit orang tak kena dia, kena belaka. Kita boleh saing dengan orang lagu tu. Ha, boleh saing tak lagu tu? Tak boleh saing orang pasal tu. Ketik tak? Dia kena berlaku, orang lain tak kena. Ah, nak saing ke mana ke tu? Ha, muni sepuluh Nabi dan Rasul dah masuk. Ha, kena berlaku, datang orang lain tak kena. Kalau tak kena tu, tak tahu orang berlaku. Kalau jahat-jahat, tak tahu orang berlaku. Dia molek, molek. Ha, tak siap ke? Dia kena penyakit tu, tak kena rakyat dah. Hmm, tak boleh. Hari kita nak mengingati hijrah ni, buku ni dah ni. Nak pelaga dengan perjuangan Rasulullah. Nabi teruk lagi. Nabi teruk lagi. Kita hari ni nak lawan nafsu je dah. Nak lawan nafsu. Hak besar sekali lah. Nafsu baca Quran, nafsu semaya jemaah, nafsu buat kebaikan, nafsu bakat berzikir-berzikir, puasa sunat ke apa ni. Hari ni sunat, puasa apa orang ni semua ada dalam ni. Ah, boleh tak penuh hati rasa hari ni. Pagi hari makan ranggah dah ngak. Sepuh agak kipak dah. Hmm, lepas tu kat tidur kat tak pedak. Allah, tidur semalam tu kat wihal. Dan, kau tujuh kau ledak. Allah. Ledak tu ledak dengan burung tu tepi rumah. Burung tu duduk tepi. Tuwuh. Ledak lah. Bukan ledak dengan rebel dah. Noya tu Allahu Akbar. Ah kita. Tak ada sedih gapo kita sedak sungguh. Sambillah kita tengok satu hadis Nabi dok cerita. Alamat kiamat. Apa ingat lagi alamat kiamat? Hadis Nabi royak 2-3-4 perkara. Nabi kata sayusibu ummati. Ah tu sayusibu ummati daul umam. Nabi kata lagi akan ditipuakan umat ke atas umatku ni daul umam oleh penyakit umat zaman dulu. Ha, Nabi kata umatku learning ni Nabi kata masa Nabi royak 1400 tahun dah. Ha, Nabi kata lagi akan datang, lagi akan datang. Mana masa kita ni ngelah boleh hadir. Ha, sayusibu ummati akan ditipu ke atas umatku. Daul umam, penyakit umat zaman dulu. Umat zaman dulu kena dah penyakit ni. Maka umatku kena pula. Bila umatku kena, indah tanda-tanda kiamat. Qalu wa ma daul umam ya Rasulullah. Sebab pun akik tanggih tanya ya Rasulullah. Apa umat penyakit zaman dulu? Nabi beroyak. Al-ba'al asharu. Nabi kata mula-mula, penyakit mula-mula. Al-asharu. Tak maksudnya mesmo. Al-asharu, Nabi kata. Gapo al-asharu, Nabi kata. Umatku akan ditipuakan terlalu serenok. Terlalu serenok. Jadi buku serenok ni satu penyakit juga melalaikan kita. Tidak. Bila umatku jadi serenok kelajak, itulah ketika itulah alamat kiamat. Lepas kita mari tengok hari ni, serenok tak buat kita? Serenok dah hari ni. Ni kita nak pelagak dengan hadis Nabi ni. Masuk kita lain serenok tak? Apa serenok? Suka. Mi kuam suk. Ha, Nabi kata serenok terlalu. Terlalu ni kuat lah. Serenok sungguh-sungguh. Pas serenok dah hari ni. Kenapa Nabi kata? Serenok, serenok, serenok. Kita hundur kelih sikit ya masa kita budak ni. Ha, masa pun kita budak ni. Lagu mana pun kita ke masa budak itu? Suka tak? Dulu Faifa tak ada. Abang ingat lagi. Abang dah Faifa tak ada. Abang beranak lebih pelita miyuk ya.
Tu no yang ada. Faifa tak ada. Kemajuan tak ada lagi. Pagar apa nama dulu? Senang tak? Tak senang. Kalau learning tahu dah ni. Learning dia wabgah semua dah ni. Orang zaman dulu wabgah semua dah. Duk galuh dah panggil. Duk beluh, 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 beluh. Beluh laku dah. Nak wab padi laku dah. Semua pun jadi naik molek dah. Boleh dapet ni, boleh lapet ni. Bakat nyabuk, nyabuk, nyedung bila. Balik, 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 gerak. Tengok, weh, litoh ya itai. Kompetis. Nyedung tengok, puak, 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 nyedung. Nanti habis serelung, pas serelung, serelung no ya tu. Makan nasi puluk gaunya atas batas tu ya. Ujian cerek, cerek, cakur batas lagi. Tu jamin dulu no ya. Tak ada orang lain. Pria wah kaya, makan wah kaya, kocok wah kaya tengok, weh, bercukur tengok. Makan telek, gong, gong, ya itai mulut. Dulu. Wotere cabuk butetere tu gak pulah tu gak Allah. Ha makai wotere tu ayap cucuk cucuk batuk kong 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 kong. Makai wah muting no ya tu. Makai wah banyak muti banyak. Ya luyu ya muti banyak tanka. Makai belako. Temu wah gamba temu wah sia tapi dia pai kau. Bunga naik dah kira dah. Tak kira tuan dah pai kau jup 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 berang. Bobak 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 akai wah sia. Tegak pegang, berjalan, 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 kokak, kokak, kokak dulu. Ha, tu lagu tu. Kau tegak mahin tik, mahin wah, mahin gam, mahin gasing, mahin duku, dia berlaku. Sosok, noyak tina pun besar, jatai pun besar. Masuk nyawi tegak tu, nuding, lari, noyak tu. Kejut kau jatai. Ah, masuk nyawi, noyak, besar-besar. Masuk rumah noyak tu. Tu nuding kejut. Ngepek tu nuding jatuh pelum. Buka kain tu mudi nak tengok. Oh, nak kerat atas atas misal. Cokok atas atas misal. Oh, waktu baik kain lepas tu. Mandi ketan nyung 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 nyung. Buka siap tu mudi. Oi! Tu mudi keju. Kena tu mudi tu. Lah, awam weh. Besar mu lagi nak ku. Tu mudi kata besar. Besar awam lagi tu. Tu kok kerat bunyi beruf. Ah, dia kena darah-darah lah dia main dulu. Tak ada. Haning keadaan kita dulu. Senang tak? Tak senang kita. Tak ada, tak ada, tak ada. Semua pakat, pakat, pakat apa? Pakat nane berlaku. Timur Cina pakat nane 50 lubel, 100 lubel gitu ya. Sore-sore. Lepas tu kat bu, pocok, ubi kayu pula lubel bawah timur tu. Lepas tu jagung, kacang, timur batang gitu lah. Dami dulu tak ada nak jual mana jalan kaki, tak ada kereta motor. Ha tu noya tu. Ha tak sedap. Learning Allahu akbar. Budak hok beranak learning gawe senok senok sungguh. Tak reti, siapa tak reti. Budak learning noya tu tak tahu, tak ada meta. Kereng wat tak ada. Nak 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 wat nak nak ukur tak ada arah gini. Nak no, ayat tu serenung eh. Nak no, warna tu. Tubik-tubik tu. Tengok terosak dah. Kita dulu tak ada sikit habuk. Tak ada. Nak main wak, wak sendiri. Nak main gasing wak sendiri. Nak main duku wak sendiri. Nak main tik sendiri. Nak main gelap burung sendiri. Nak no, ayat jamin dulu. Main gelap cerah. Nak no, ayat tak ada kira dah. Haa. Itu nak no, ayat. Budak learning tak erti sahabuk. Wah, kaya tu kita beli nak makan. Tak lah, tak akan lari berat. Budak lah ni suruh makan wah kaya, hitam je tu. Haa, no, ya. Kita ni kak sedap lah, temu wah kaya putih besar-besar tu kak. Allah, buah cukur tu kak becik lah, ada sikit-sikit bawa bedah tu kak seru. Peruf, peruf, peruf tu kak Allah. Dia tengok geli kak, Haa, tengok nampak hitam. Budak lah ni. Nak buat gini, ya beranak, ya lahir tu dalam cerita. Dalam perita dah. Dalam elektrik dah. Dah cerah dah. Tu nak ayat tu. Budak lah ni. Sebab dia nak. Dia tak tahu tak main dia sesak tak sesak. Nak. Nak semata. Habis dia pergi pakai puluk. Ha, dia nak kereta mesti teriak situ. Ke bottom. Kau ayat dah tak ada duit. Kau tak kerti dah. So, weh. Kita nanti beli lusa. Kita pergi nibung. Kita beli molek. Weh deh. Molek dah ni. Kena beli. Lepas ayat kebuk. Haa, tu nak anak itu tak kerti dah. Ni budak lah ni nak ayat tu. Haa tu.
Hak belak sekali ni, hak baru dah ngakak. Hak baru dah ngakak. Allahu Akbar. Hak besar tak nak kecek dah. Sore. Ha ni iPhone. Maknya beli ngamuk iPhone ke anak. Pada ngepek, kerik kau turun. Mung, ada beli. Ngaji kerik kau turun. Dulu 3.5, lalu ni tinggal 2.5 dah. Kek lagi 1.5, apa malak? Apa kerah dah kerik? Haa, sudin jual ni pisik, tapi tengok. Haa, hatu nak ayak oi kita. Hatu nak ayak. Lepas tu, peliknya, hatu ngakak. Datang teriak, teriak. Gampang kena pek. Mari pun ambil, we pek. Haa, mari, mari, pek. Tak sipek. Eh, budak ni pelik aku. Ambil terosak, ha? Yeah, dah lah. Terosak juga dia mengakak pun. Oh, nak ayak tu, budak lah ni. Ha ni, serenok. Hari ni serenok semua. Habis serenok. Letak mutur kena tiga tu, selfie lagi. Oh tu dah telep arit je. Dah telep kereta, dah cok, dah berjalan tu dah. Selfie dah. Kadang-kadang pukul 12 malam, mau tengok dah selfie lagi tengah jalan. Klik ceramah. Lah, budak ni. Dan lagi. Lepas tu nampak kedai mulai-mulai, dia turut buat dia pakai amal. Dia ambil gambar. Tak kira pun tepi pun juga besar kau. Tepi pusu besar kau. Noya tu, gambar semata-mata. Ha tu, sampai hari nikah ni kau kalau tak buku gambar, tak sah. Tak ada. Harga buku gambar peri-peri berapa ribu, Noya. Tempat belatu lagi, ngajangi tu. Cuk iwa, kali yang cuk tu berapa ribu tu, eh. Oh, kalau beli anak lembu, boleh buat 3 ekor dah. Tu noya tu, tapi tak ada roh, rukun, syarat noya tu, tak sah. Gambar tu, Allah Akbar. Kira orang mukul 3 butir gambar, berat-berat tu, sanggup teka tu gitu. Pukul juga, tang. Ada belakang kau gelebek, kau tu gelebek kau ni. Eh, dah lakuk. Buat gitu, tak gitu, dah lakuk. Degak lu. Ha, tang. Allahu Akbar. Pukul kau. La ilaha illallah. Lebih ada surat mulut lagi. Hari ni nak. Tu noyak tu terlalu serenok. Hari ni serenok. Yang kedua Nabi kata, wal bataru. Yang kedua penyakit, yang kedua ketipu ke umatku lagi yang kedatang. Wal bataru. Apa wal bataru? Terlalu mewah. Hak ni terlalu serenok. Hak ni terlalu mewah. Terlalu belaka. Allahu Akbar. Bah. Yalah gedak hari ni. Terlalu mewah dah. Mewah dah hari ni. Allah mewah. Sesak cara sesak. Mewah cara dia. Hak kaya dah nak royak dah. Sampai tu hari ni kita tengok rumah kat tepi jalan tak ada dah rumah jamin dulu. Nak temu rumah jamin dulu tak ada apa kampung pun darat-darat sikit. Baru ada lah rumah batu jamin dulu, dua rumah ibu dah gitu selore tengah. Baru jumpa. Lah ni tak ada dah. Cuming belakang. Burung kat ada tepuk. Burung punah tanah. Syup bai dem kata. Dengan mereka kosong cermin. Rumah demo. Dengan mereka tembuk tak cermin. Bang, kata. Pokok lah nak royak. Pokok dulu tak tunggu pagar ni. Boleh kata kalau 10 ekor. Dia cakap lah. Pokok. Lain tak ada dah pokok. Kena, maju lah ni. Tubik tak, pala sikit ni minyak tak. Rem. Mutu wedung. Apa kerah terkakai. Kalau tu baik pasku tengah sikit tak ada kereta pula. Syup. Pokok kata, eh sekat ke dunia maju ni aku pun susah dah bina hidup. Tu pokok noyak tu. Habis tu tak ada karung pokok tak ada. Tapi demok tak ada dah.
Tuhlah sikit ya setahun apa. Lalu dia pun masuk dalam hutan semula. Masuk dalam hutan semula. Pokok, cuba tengok. Amo mikir semua lalu tengok pokok. Ha, pokok siap lah pokok. Pokok, pokok, mu siap lah pokok, pokok. Tu no ya ada takut jijok, takut jijok, tengok sengaja jijok. Ha, tak ada pokok weh, kena jawab tak ada, tak ada, tak ada. Ikut mula. Tengok lah cuma ni, ah, lepas weh. Ah, lepas, tak ada, tak ada. Dia dah, teh, 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 teh. Tu noyak, noyak tu orang terlalu terlalu mewah hari ni kereta 2-3 buah. Allahu Akbar. Sika sahabat tak ada. Dulu sika kalau satu kamu ingat lagi. Sika Tino tu sika besar tu. Mengenal lagu tu. Beri ia kerak-kerak tu. Tapi ria sepik teng 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 bunyi teng tak tak gratis kau. Oh tak ada orang tu. Orang ada sikat tu yang dulu. Pakak gila lah hok tino bujang kau nak dangu tu gila. Cuba ada BMW lah ni dah. Hmm, nak ya kalau nak royak. Kalau royak lah ni sukalah. Tiko tu tu sikat tiko tu tak ada sejak. Nak wage nak ada 2 buah 3 buah yang suci kampung. Puak anak kaya-kaya yang boleh makan. Kalau yang jalan kaki sini pak cepat kepah, kepah, kepah. Tu nak ayak tu jamin dulu. Ya. Bawa lepas pada tu pula, mutus sikah, magak sina. Tak ada. Allah magak sina, tak ada apa dah lah. Itik-itik dia mahu boleh cingur jalan. Hmm, tak berik dah. Oh, tu tu. Ha, magak sina. Bawa lama-lama, tinggallah kereta, lama kereta, kurang, kurang. Dulu tambuk ni tak ada, kamarakum tak maju. Tang, menang dulu. Ha, kamanakum di segi air. Naik perahu, naik gapo. Tu dah main dulu no ya. Ngomong naik perahu. Nak pergi tabah, nak pergi nak cenderung, nak pergi golok. Naik perahu, dinaruk lagi dah. Mutuh besar, mutuh, 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 mutuh laju. Supaya dia kerong saya-saya lah ni. Lagu tu dia ngomong. Dekah, syuuuup. Pakai injek, injek kereta tu. Sayak lagi tu, syuuuup. Pakok dah lah ni. Haa, tu nak ayak Muhammad dulu. Nak pergi mana-mana, pergi kok, kok, kok sungai, kok sungai, kok sungai. Bawa ke dia-kedia ni, baru ada kereta, baru ada jalan, ayak tu. Baru naik lah. Orang dekat bukit tengok kereta jeep lah main dulu. Kereta jeep ni kak, weh, naik ke Menesta ke mana tu kak. Tolok lah-belah, naik lah-belah. Haa, tu, jatuh pisau tak kepala kereta. Skrak-skrak pun tu tepi kereta, ayak tu. Tengok bahawa busung tu eh. Dami dulu kaya tu, naik kereta jik. Jik? Haa, boleh lekat pula, tolak pula. Kata tanah merah. Haa, ni nak kaya jamin dulu. Bahala ni, tak nak kaya dah. Kalau Nabi kaya terlalu mewah, tak nak kaya dah hari ni. Allahu Akbar. Mewah dah hari ni? Mewah, mewah. Allah, nampak mewah. Kalau nampak mana boleh poso. Kalau nampak mana. Banyak mana, kalau dah tahu saja, tak ada makan, beli saja. Ni no ya to. No ya beli tak ada apa dah, beli juga duit dia tangi beli, beli tunjuk tunjuk tunjuk. Makan dah ali. Bo bagi sat hau bo 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 le belakang. Pitu nelo dapun tau. Sati-sati lari habis licin kejuk. Ha, tau makan ni tak nak angkat. Kalau beli we orang meskai buah hingga. Ha, hari ni ayat mewah. Tak hera orang lain. Tak hera. Ha tu mewah, tak mewah nak ayat tak hera. Ha tu kereta 2-3 buah setiap rumah. Ni hak natu tu anak sulung, tu hak kita tu buruk-buruk pun. Tu mutu tu hak cucu tu hak ngaji tu dua orang. Hak nu ngaji sekolah nu tu suti 2-3 orang. Hak nu hak mekma dia nak pergi ke nak pergi kedai tu ni. Allah, tak ada tempat nak cok rumah. Tetap ke tengah hujan-hujan itu ya. Ha tu nak ayat rumah tak nak kecek dah. Petok tu petok ni, petok tu petok ni. Allah. Nak siapa ke bilik air tu sesak atik lah rumah. Tak tahu ke mana. Kan dadu mari saya kata, dia tak tak tem dadu. Tu ada hari nusuk macam mana. Petok tu petok ni, petok tu petok ni nak ayat hari ni. Allah. Dulu kat rumah tiri sungguh. Rumah tiri tu kat weh kena hak susah tu kat. Allah, kau yang besain, kau yang meledi di tanda. Ceruk, ceruk, tak, 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 tak. Tidak gitu lah. Ingat api orang rumah ni sekali dengan lembu. Batuk kong-kong tu eh. Nak hambat nyamuk lembu. Bos sabuk. Ingat api lah sabuk. Kita dah tahu rumah ni kelambu jadi kokoh.
Saya kokok kelambu. Sapi. Patuk kong, kong, kong. Tu kak weh, tidur nyamuk ya hitam bunyi. Nyamuk. Tu piang ngorik noyak tepi rumah kau. Hatu. Asap. Lembu dah bawah rumah dah bunyi bunyi per per pep 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 pep. Bunyi per kena kecing lembu. Tu kak bau naik wak 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 geh naik. Tidur kali ngan lembu noyak yang dulu. Hani amo dah royak sepak dulu ni amo dah berlaku ni. Bukan ada royak kau ke lain dah amo sendiri noyak. Hani kadang susah. Hari ni serenok, serenok, serenok. Pakar kereta hari ni Allah. Dia tu harga banyak tu dia ni mik pandai kau ni tangi dua. Macam-macam nak ya. Nak makan tak nak kecek dah. Makan ni hari ni. Timur Cina ada sepanjang tahun. Degriak ada sepanjang tahun. Petak sepanjang tahun. Buah topah sepanjang tahun. Buah jambik sepanjang tahun. La ilaha illallah. Ikut ngigap yang mana nak makan apa. Ada belakang. Hani noyak tu sepanjang tahun, sepanjang tahun, sepanjang tahun. Dulu tak ada pergi hajar yang beli waktu apa. Beli tiga butir yang make kita klik. Tegak juring lah, perah, perah, perah habis kat anak. So, so, so. Goyak pula punya nak ambil habis deh. Dia habis-habis yang mudut, dia tak alih. Ada yang alawak. Noyak bagi waktu apa sikit sore. Oh, jambik tak ada dulu. Lah ni wah jambik ada berapa? Hak butir halus, hak tak ada butir, hak besar, hak hijau, hak koko. Ada belakang. Wah panjang hitam-hitam, ada belakang. Tu nak ya? Dia tak nak kecek. Tak ada pangkita, can pula dulu. Timur Cina tak ada pangkita dulu, hak tahan pula. Dia kata, Allahu Akbar. Mana tak ada hari ni? Hari ni nak terlalu mewah, mewah, mewah. Hak tu nak ya? Sampai hari ni, pihak kapok-kapok, Allah. Tengok pihak gerbang baru ni. Gerbang belakang. Katak tangguh. Noyak tu gerbang. Dia ni ambil segelia. Dia tu tiga gelia. Dia tu dua gelia. Noyak tu ambil belakang. Gerbang belakang. Tukar hari gerbang. Tukar Allah. Makan. Tukar. Tukar mewah. Nyogong-gong daging. Tukar wis. Perima Afrika dah. Gerak. 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 Hak ni menyicah. Hak ni buat sup. Hak ni buat lak. Allah. Dia mahu tak ada. Makan. Makan sungguh. Haa, tu noyak tu. Hak ni nyicah sama belacah. Hak ni semua cegara saja. Hak ni perut kitab. Hak ni perut. Ada lah kau perut kitab. Haa, tu perut tu. Noyak. Sup tu. Perut hitam-hitam. Poisan tu makan tak masuk. Makan juga itu. Tu noyak tu mewah tak mewah. Tu Nabi kata. Yang ketiga Nabi kata. Alamak kemak ke apa nama? Wattaka suru. Wattaka suru. Penyakit ni so penyakit pula Nabi kata. Apa tu? Umatku lagi akan datang. Pakak badu dah hipung harta kekayaan. Tu wattaka suru. Apa ni umatku sikit lagi pakak duduk badu. Badu kaya. Hari ni jalan tak hari ni? Hari ni pakak duduk badu kaya. Bukan badu semaya. Habis hari ni sejik buat saja ya. Orang dah lapar orang tu. Tak ada patenah. Patenah semaya tak ada. Patenah sejik. Kau ni tu imen garu pala. Nuak geno kita ni. Geno. Sejik kita lain. Nampak nak buka lek tu pula. Sorak pula. Kan nak makan balok apa kali pula. Kau ni nak buat teh. Kau ni bagi sapu. Macam-macam. Kau ni nak cium ke kapung. Okey semaya tak ada patenah. Tak ada patenah lapar orang itu ya. Dia pergi subuh kan lapar tu. Tu ime pun nanti lapar orang ni ya. Mari belakang lapar orang ni start. Allahu Akbar. Hati nak ada. Lapar orang ni ya. Dia mata kena dulu 10. Lepas tu mati dah 2. Dulu 10. Mati dah. Mati kosong marah lah. Jelik cendol. Mati dah dia. Tu noyak tu. Tidak semula tinggal lapar dah. Ini pun noyak sapa tu kak weh. Akit tangi. Dia di selipar akit tangi cek tu. Tu bila yang hidup komat lagi akit tangi. Dia tak ada nyawa. Bunyi khiying, 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 khiying.
Lelah. Demi hubak di anamai 2 bulan sekali. Jabis, jabis, jabis ni. Kau ni ada hari ni? Ya tak kajian dengan orang kau nak mati dah. Alah, ini tidur kerakau, gerakau, sepuluh darbuh dah. Tak bangun-bangun. Terotik tergerak dah. Nak bayar bahasa Melayu. Berkali tak reti balik kubayar serak ni. Dekatnya kata, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Gerakau tu eh. Terotik kata, itu bila tu, berkali tak reti balik. Kek aku kata tu, semaya lebih baik pada tidur. Boleh ngerti sikit berkali, pokoknya hanya nyawa yamat sikit lah. Tapi boleh jadi kalau saling sikit pun. Nama telah kapu benar besan nayu lah ni. Sekarang bos pergi ngajar ni besan nayu dah. Engkau kata tak mari. Tuhan maha besar, Tuhan maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah. Kebiasaan Nayu. Dah. Tu. Dengar-dengarlah mari semaya. Dengar-dengarlah mari semaya. Hayalah solah. Dengar-dengar mari semaya. Berkali ramah. Berasa ramah. Terawak ala ni kali. Subuh ni. Subuh ala ni. Amu rasa bangun habis kot ni. Mari apa tu mari tengok menatai mana panah pop. Dah mungkin mari semaya dah mari tengok. Mari tengok kena. Bayar sama Nayu pula dah pelik weh. Dia ustaz ke kelik tak semaya ayat ni. Tu nak ayat. Takut kita reti bahasa Arab. Bayar bahasa Melayu. Ni nak ayat tu. Sebab tu dah kita hari ni ayat tu Nabi kata. Ni alamat kiamat ni. Bila jadi masuk mana jadi macam ni hok Nabi kata, ini dah alamat tanda-tanda kiamat. Tengok. Tiga perkara sana ni tu ada lagi di hari ni. Hok Nabi royak 1400 tahun. Hari ni kita tak mati lagi. Kita dah di hujung-hujung dah 1400 tahun sampai hari ni. Berlaku dah lagi hok Nabi royak, berlaku roi pesing dah. Roy pesing dah hari ni. Hari ni orang ada baju kaya. Sampai tu tengok lu kaya. Kaya tak kaya siapa sian dengan topek tak lawan menai. Ni yang bergoyak ni. Kau Muhammad ke topek-topek ditanya mah tu iling kepala ke Melayu. Ish, ya tu Melayu ni derah sungguh kaya. Dulu dia kedah kau dah tanya mah tu. Kau lah tanya mah, kau lah naro tu kedap besar-besar. Ikut buka topek lah kau dulu. Kedah sekerak, kedah getah. Getah dulu, getah keping, buat getah keping. Kau dulu kau, weh, kedah tu, kedah ni, kedah kosong, kedah apa. Lah ni tak ada, duduk ni Melayu habis. Kedah kosong besar-besar, Melayu habis. Besi lagi, semen lagi, tu belakang. Topek tak boleh buka. Buka kedah jek. Okey, Melayu buka kedah jek. Jek, kedah jek. Buka kedai tu rosak. Nayu buka kedai rosak. Banyak lagi. Waktu kau pak putih. Jam jujur. Terosak lah kau. Hotu opo. Hotu ero. Hei, macam-macam ada. Tu nak ayak. Tadi cek tina tak ada buat apa nama. Sia tak boleh buka dah. Nak ayak. Nayu bakal buka belakang. Hanya ayak kekayu air dah hari ni. Tu nak ayak. Kereta tangan dua tak nak becek. Tina tak ada sore. Nayu belakang. Ten kereta tangan dua yang jujur. Betul. Besar-besar lah. Nayu lah kau pakai tu. Haning nak ayat tu. Haning nak ayat tu. Orang kayu. Kayu ni. Kayu. Kayu. Kayu sungguh. Rumah tak nak becek dah. Dia lapis kata. Nayu ke apa tengok tak nak becek dah. Kita pergi jalan rumah nak duduk tak kena. Kadang-kadang tak suruh duduk, nak duduk tanah. Takut tak kena duduk. Kadang-kadang duduk, mak kena tak ada apa. Kan mak pak duduk, tak ada apa. Dapur dia memolek, tak molek. Biar sudah masuk, becik tak. Kan, 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 kan
Lah, tak nampak dapur. Demo molek tak molek dapur, demo pakai sampai tangguh tu. Orang kita ni kak. Siuk kayu api. Tak palo dia putih, pohubah dah. Ah, nak yang nak perayak. Mertelah, mocik kayu api lagi. Perayak, mocik. Segeh sikit hangat je mociknya. Orang-orang mari buat geh lah. Orang tak ada mocik. Kena singap. Merik mocik punya. Mari, buat tak jelok. Lepas tu budu, buat poyok. Tak ada buat mocik orang berhilang. Puak, puak, puak. Lepas tu ikan singap. Tu ya. Tak ada yang pelik-pelik tak. Dia buat dapur suku pun tak bucu di rumah dia tu. Apa tu? Pakai kayu api. Jamin rupai ni. Kita pergi pakai kayu ni. Dia pun supaya gitu. Nggak tahu apa. Itu ngeroyak tak rihak lagi lah. Itu ngeroyak kita. Leh, orang lo ni ngeroyak tu. Banyak kayu pun. Yang kepak ke apa nama Nabi kata. Wattabaghudu. Wattabaghudu. Saling memarahi. Kita panggil gapo saling memarahi. Iaitu mung kata kat aku, mung marah kat aku, ku marah kat mung. Tu saling memarahi. Aku marah kat mung, mung marah kat aku. Aku kat aku nyupah mung, mung nyupah aku. Nata bengong, hanging bengong. Dia mung pasal gila, pasal nak mampu mung ni. Kata tak? Bahasa Melayu kita panggil pakak-pakak bala. Ada? Ada dah hari ni pakak bala. Bala banyak dah hari ni. Allahu Akbar. Banyaklah bala. Dia masuk berisak bala selera habis dia kapu. Dia mau katalah kapu benih gitu. Baik-baik. Okay. Baik-baiklah. Gitu dia mau kata. Dan dia tu nyayuk pakak bagi semakuk-makuk sore. Tinggal semakuk mahu. Dan dia nyayuk kok. Ada, ya ada rebung yang minta nyok kita. Dia mata pakak kosi. Pihak sedak dia tu buat. Dia ni kukunyo, dia tu wilada solok, dia tu rebung dia pakak kosi, patu pakak bagi semakuk. Moyo pun tinggal semakuk yang makan. Baik dia mata bom ni. Lah ni dak dah tak ada gi mari. Kena balo. Hagena tu, sekak dia tu bang dia sewa sini, balo habis. Dia tuai berisak. Berisak apa? Berisak bala. Hang hong suan cangkat. Berisak bala. Habis pakak bala. Hatu tak tegur dia tu. Hatu tak lagi mari. Hatu lama dah. Hatu tu bala ke tembok. Itu tu tengok. Itu lah. Cik. Dia tak payah dia. La ilaha illallah. Dia masuk berisak bala. Siap dah. Ni Nabi kata umatku akan tipu bala. Cukup bala. Tengok hari ni hape-hape kita tak boleh cahaya dah. Nak cahaya tak boleh hari ni kita walau sekapung sekalipun. Dulu nak buat makan gapo, tolong-menolong. Amba ingat lagi nak buat makan apa. Orang kapung siapa tak motong, tolong orang nak buat makan. Dia ni nak buat makan lah kapung, nak masuk jawi ke, nak menikah kahwin ke. Tu. Nak royak kata serumah ke kapal tu, ambil bahagian masing-masing. Dia ni cara romo, dia ni cara air, dia ni cara pasal jamu, dia ni cara nyangga, jamin dulu. Tu, kapal tak sudah lagi. Dia ni duk lanyar telagak. Ni. Dia ni pak ukunyok, ambil korek pasal hindik tu. Hindik keruk butika tu. Jangan ni koyok nyok dengan belah nyok. Nak koyok terjamin dulu. Satu padu sungguh. Lepas tu bakal makan situ belakang. Mu ada anak berapa panggil main makan situ belakang. Masuk nak buat keramaya, nak buat majlis tu. Nak sampai ke hari ni ke apa? Nasi manis ni berkarung-karung. Buluk kuning berkarung-karung. Nak koyok atau berah buluk tu berkarung-karung, kuning-kuning. Tu nak koyok tu. Wui makan ke nyanggo ni, oi apa pun ni. Akik nasi manis, akik puluk. Hak ni puluk putih, hak ni puluk kuning, hak ni puluk merah dah berlaku. Jamin dulu nak ya tu, suka dah.
Pakai apa? Pakai pelita angin, pelita terik. Cik, 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 ya. Ha, tu. Malah nyamba, tak tidur. Tak tidur buat dina. Kong, keng, krop, keng, kong, keng, krop, keng, kong, keng, kong, keng. Tu. Lesung tu, no, ya. Pakai tu, nombok lada, nombok mu. Ha, tu pagi esok. Dia dapur tu, ke Allah. Tak tidur, orang malam dah. Ya. Mata merah. Tu noyak tadi main dulu. Ha ni satu padu noyak tak bala. Hari ni mung aku. Nak kena rumah mung buat pagar, mamu. Klik rek masuk. Tak cara demo dah. Ha. Siapa anak duk kapung tu lok tak ada sign dak. Tak ada sign dak. Tak kena gu dia rumah ni rumah ni. Ha, kena duk dalam rumah dia lagi. Tagi, tagi, tagi. Mereka ada ngaji tadika, ha kenal lah. Kena di tadika, kena di gabutun ayak tu. Ha ni masing-masing nak ayak kata. Di hari ni kenapa, kenapa, kenapa dah. Ruh mahabbah kekurang, kekurang, kekurang. Ha, sampai dia tak kerincai ke ni. Sebab tu hari ni orang kedebe, tak boleh kedebe dah. Ya werung lah ni, ya lawai belakang, tak kena kedebe. Orang dulu kedebe, sebut tak kedebe, tak berani kata apa. Lah ni budak lah ni tak kenal orang kedebe, ya lawai belakang. Ya lawai belakang. Haning no, ya tu hari ni masing-masing hidup, masing-masing hidup. Bukan setengah-setengah orang tu. Orang duduk di kampung kita tak kenal, kerana orang lain mari duduk. Mari duduk sewa. Orang mari tanya, tak tahu kata nama gapo tepi mah kita. Lana-lana dah hari ni no, ya. Ha, lepas tu orang sakit pula, tak ada dah. Dulu sakit lah kapur, pakat mari belakang. Dia ni siapa, ni dua hari dah baru hari. Dia ni sama sehari, dia tu minggu dah baru hari, baru tahu dia moyak. Dia ni siapa, lepas ngorek, dia ni lepas besok, dia ni lep pagi macam-macam. Mari orang sakit dulu. Suka orang sakit, ada kam lancai. Kerana apa? Orang pakat mari zairah dulu. Semua Nabi kata tu dah. Zairah orang sakit, zairah orang sakit, pahala besar. Lah ni tak ada lah ni. Boleh moyak ah tu eh ko kita tak luai lagi nak tengok lusa-lusa. Lusa wanjuk lagi ni. Wanjuk apa nama? Esok dia mata kena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati berak tak ada nak gi dah. Tu noyak tu hari ni noyak tu tak ada, tak ada. Bukan orang luar, kadang-kadang waris kita je. Waris kita tak ada noyak tu. Ha, hari Nabi royak di antaranya. Yang kelima Nabi kata watana jushu fid dunya. Tipu menipu merebutkan harta dunia. Ni Nabi kata, berlaku dah hari ni tipu menipu merebutkan harta dunia. Nonok harta dunia siapa tipu menipu. Dia ni buat hari gerai dia ni. Dia ni bertai tak ada bayar-bayar tempat hari ni itu nak atas sebulan je bayarlah. Tak ada temu hidup mana tak tahulah. Jai ke muda purun mana duduk di surat ke duduk di bukit ke tak tahu dah. Oh, hutan yang mau beratus-ratus ribu lari perak. Ni nak ya, tipu menipu merebut harta dunia. Dia ni ngaku tanah dia. Ha, melepak dia dulu tak ada royak ke anak dia ni. Anak dia kecil-kecil lagi, buat anak dia besar. Dia tak bunyi bukan harta makmu ni. Ni harta mula ceku ni. Ambil, tipu. Tipu tanah orang nak ya tu. Ha, banyak mana. Hak ipik setara tak kena royak dah. Ha, ni apa panggil merebutkan harta dunia. Pak hari ni tak kena kecil hari ni. Apa panggil harta maha belaka. Tanah lah hutan ni beratus ribu lah ni. Ha, dulu tak ada pian nak. Ha, tak ada pian nak. Tak ada pian nak. Tu parik sikit tak ada pian nak. Hutan sikit tak ada pian nak. Mek bangga-bangga je. Lah ni hak lubuk pun royak tu ni kamu dah maha belicik. Ha tu nak ya tu. Habis. Habis, habis. Jadi tanah pitu habis. Ha tu nak ya tu. Kulai bandar sebab kau ni dah nak kecil dah lah. Harga. Ha tepat tak pakai dulu nak ya tu. Nak ya tu jadi habis licin dah. Ha ni nak ya tu Nabi kau ya. Merebutkan harta dunia. Tipu menipu merebutkan harta dunia. Pak hari ni tengok. Nak tahu kata rebut tak rebut banyak tak banyak. Gini saya hakim. Kita pergi di San. Ha, tempat ayok ke, tempat gapo tu. Banyak mana lagi file hok tak ada gue, hok tak ada gue. Hok tak ada gue banyak mana lagi file. Hok orang mengadu dah. Hok tak ada bicara lagi, tanai tak ada baca lagi.
banyak mana. Lepas tu kediga pun banyak tu. Kedi apa ni? Kebi menipu lah, ambil tanah orang lah, gapo. Hak ni dah banyak sekali nak ya tu. Haning Nabi royak. Bila ada benda ni, indah tanda-tanda kiamat. Haning ibu-ibu ayah-ayah nak royak tu. Kita ni Islam royak belaka dah. Hanya di hari ni kita nak we ada kesedaran ya. Apa kesedaran? Bila kita tahu lagu ni, kita ngaji lagu ni, kita mengeloklah diri kita jangan we ada kena mengena. Ketidak. Jangan we ada. Kalau ambil tanah orang hatta kliklah jangan badi besar dia akan raksa. Di antara riwayat kata kalau orang ambil tanah orang, mereka akan guting ke tanah ni siapa bombing yang ketujuh, sakuk ditekakmu dia akan raksa. Bawa ambil lah. Parok dah itu. Nak heret dia akan raksa rok dah. Tanah kita ambil tu. Ambil sedepa, dua depa. Ha dua depa dia guting siapa bombing yang ketujuh. Hamu heretlah. Ha kalau dua mata cok tu ada jalan. Rok sikit ni berapa bumi yang ketujuh haning nak ya tu kita kena ubahkan diri kita sikap kita haning makna hijrah inilah makna hijrah kita nak beralih kita tak say dah baik yang main dulu tak say dah kalau tak erti nak erti ha tu nak ya kalau hodok semaya dah tambah lagi semaya besok dah bangun semaya malam. Tak besok bangun ke tiga belum waktu subuh. Sekurang-kurang 40 minit belum orang bek. Ambil air semaya hafaz jadah. Semaya sunat tahajud. Boleh dua rakaat. Semaya sunat tobat boleh dua rakaat. Semaya sunat hajat boleh dua rakaat. Akak tangi tobat dengan Tuhan. Royak ke Tuhan lah kita nak gapo ya Allah ya Tuhan ku. Apulah dosaku ya Allah. Aku ni ya Allah dosa banyak ya Allah. Dulu aku tak suncai mana dengan agama ya Allah. Dulu semaya aku kurang ya Allah. Dulu aku rasa nak semaya aku semaya atau si semaya tak semaya ya Allah. Puasa aku tak puasa langsung ya Allah kerana letih. Aku lapar ya Allah dulu ya Allah. Lah ni aku tak sedar ya Allah. Ah tu. Kita bertobat lebih banyak dengan Tuhan. Kecek-kecek dengan Tuhan sama sore. Apa ni munajat? Kecik sama sore. Kita dah kata Tuhan dah dengar. Tuhan dah nampak. Kita dah royak dia tu. Ha tu royak. Kita royak. We ada gatik. Nak royak kata. We ada gatik. Benda ni dalam hidup kita sebelum nak mati. Tuhan awak kita manusia. We ada gatik bangun tengah malam. Qiyamul lail. Ha ni qiyamul lail ni. Kerana Nabi dia pesan mula-mula 2-3 kali bila sampai Madinah dia hijrah. Awwalu ma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Mula-mula Nabi wasiat. Mula-mula Nabi wasiat akan sahabat dia. Sahabat-sahabat dia Nabi pesan Nabi wasiat. Hina ma qudimal Madinata ketika mula-mula sampai di Madinah. Nabi wasiat, Nabi pesan, Nabi kecek mula-mula. Kampung rek-rek oh Nabi kita. Gapo Nabi kata gano? Nabi kata afsyus salam, sebarlah salam. Ucaplah salam ke mana-mana. Belum nak kecek ku salam dulu. Assalamualaikum. Nak pergi mana tu? Assalamualaikum. Ah nak pergi kedai ke? Assalamualaikum. Ah nak pergi pagar. Ikut kena wis salam mula-mula. Jangan kata ah nak pergi pagar ke? Assalamualaikum. Ah dah pergi susah gitu. Ah, itu susah ke? Tidak. Kena salam. Afsus salam Nabi kata. Yang kedua Nabi kata apa? Wa atimu ta'am. Masuk makan ni jamu orang lapar. Jamu orang miskin we makan ni Nabi kata sujud. Gano tu karena Nabi tengok mujtama di Madinah ketika tu mula-mula Islam orang tak guna salam. Tu kita. Kita baru ning je guna salam ni. Di tu tak ada guna salat weh kena tu. Ah tengah ha tu sore ya. Ah dia kata pergi dua kena kena tengah hari sangat orang kelik berakor dah motong baru pergi. Ha kita tak wis salat. Kita jami dulu tak ide. Sekak ada dakwah tabligh ni gak assalamualaikum assalamualaikum bila tunggu berceramah pada assalamualaikum lah ni pun kak lah assalamualaikum assalamualaikum ha salat lah kak dah dulu tak kak. Dulu tak dekat, cahaya ambo lah.
Dulu kecek tak malah tak ada salat. Tak berasa nak wis salat. Tu jamin dulu kerana tak ada. Nabi siapa di Madinah? Nabi kata afsus salam. Sebab salat. Yang kedua Nabi kata wa at'imu ta'am. Wa at'imu ta'am, bui makan ni kepada orang. Jamu orang. Gano situ Nabi kata tu. Mula-mula Islam di Madinah, puak-puak muhajirin mari tak ada makan ni. Tak ada makan ni. Orang muhajirin mari setangin jari 10. Turun Nabi. Kadang-kadang bini seorang orang bini tinggal Mekah, mari tu lelaki saja kasih kepada Rasulullah. Kasih kepada Rasulullah. Tak ada gapo sekarang mari. Dari 10 orang Ansar ni lah, orang Madinah duk bera orang muhajirin ni. Siapa bini 3 orang, cerah 2 orang, tinggal seorang, wui kepada orang muhajirin. Pak kita ada dak lagu tu dengan sain. Bini 3, cerah 2, tinggal seorang kita. Pak tanya pula munah mana bini ku 3 orang ni. Tanya dak dia bera tak rumah dia tu. Dak tak rumah dia, Nabi tak. Rumah dia ni nampak kaya sikit, tak 3 orang. Hak ni kurang kaya, tak 2. Hak ni sesak, duduk seorang aja. Nabi heceh. Tu noyak. Tidak nak makan mana buat muhajiri. Maida Madinah, tak ada harta tinggal Mekah lah. Sehingga Abdul Rahman bin Auf, sedega Mekah. Mari ni Madinah sesak. Sesak noyak tu, Abdul Rahman bin Auf. Ha, orang kaya di Mekah. Tapi sesak maida di Madinah. Tu noyak. Nabi kata baiknya orang yang sok ni belok orang muhajirin. Siapa cerah bini bui ke orang yang tupai rumah. Tanya munak mana bini ku 3 orang. Jadi kata tu nak baju merah. Kata apa? Cerah baju merah. Tunggu edos lah nikah dia. Faham munak mana? Aku nak baju jaluk. Nah, cerah baju jaluk. Tinggal dia sorang lah. Nabi kata siapa bui bini. Ha tu. Pak kita ada tak? Oh, kita bini dia mau nak kita dah. Orang mari tu pay mari tu buat bini dia jangan ah kecek. Bukan awi bini kita. Bini dia tu kita ambil lagi. Ah ni perangah hudah kita. Hani nak ayat kata Nabi kita. Nabi kata wa at'imu ta'am. Buat makan ni jamu orang. Ha, nawi puak ansar tadi tu buat makan ni jamulah orang muhajirin banyak orang ni dia mari tak ada gapo, tidak ada makan mana dia jamu Nabi kita. Tengok. Yang ketiga Nabi kata apa? Wasallu bil lail wan nasuniyamun. Semayalah kamu di tengah malam, di waktu malam. Wan nasuniyamun, manusia sedang tidur. Orang tidur belakang bangun semayal. Hani kata qiyamul lail sujud Nabi kata. Karena sulusul lail Allah Taala bukakan pintu rahmat, pintu rahmat. Pintu doa Nabi buka, Tuhan buka di sulusul lail. Separuh akhir malam. Mintalah gapo Tuhan mudah terima, kabulkan doa-doa kita. Hani. Pak kita biasa dah. Ha, buat kita ni. Ni malam ni makan sahur esok puasa ni. Lama tu buat pula ayatlah. Puasa belakang. Kalau tak ada uzur lah hari tina ni. Jatuh dah nak kecek dia uzur tak ada. Mereka ketik pacak. Ah tu. Nah, kena puasa belakang esok. Makan sahur belakang. Haa, semalam makan dah ni. Haa, semalam tu ada makan dah dah. Haa, tapi tak apalah. Esok ni ingat. Hari yang ke-10. Jangan nanti nak turun Mekah. Tak kena. Dede, yang dia turun Mekah. Lama dia main dengan gila turun Mekah pula siap tu. Tahu ni dia berbanding tu, dia berlalak putih mata dengan tu. Haa, esok ni, poso niat lah dulu ni. Ni dia dengar, dia cokoh niat dah. Sanjur ku poso esok hari, sunat bulan Muharram kerana Allah Ta'ala. Nombor 10 pun tak apa, nombor 10 pun tak apa. Sunat Muharram. Haa, kerana Allah Ta'ala. Klik tak lagi ke apa, molek lah. Haa, kita saya bangun dah kak, niat sahur, makan sahur dah. Keruk-keruk makan lah, apa nama pun. Haa, minum air banyak sikit, esok tak apa dah. Oh, Tuhan aku dosa kita. Bila tu? Bila rebel. Bila tu, bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa panggil siapa wila dah. Cukup dah puasa kita, boleh buka dah. Pup, 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 dosa kita tu baik dah. Dosa kita tu baik selalu dah.
Hak ni hak ni non 100%. Kerana Tuhan kait dengan bosa kita. Ada pun kita nak bangun anak malam. Ya Allah, ya Allah. Oh tu hasib, hasib. Kalau Tuhan terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, minta pula. Hak ni hak cakap bau dengan bosa. Dan kita bosa, jauhi selalu dah. Apa tak sih lagi ke? Bau ni Arafah dah. Oh ni mahrem pula. Allahu Akbar. Tahu, tahu, tahu. No ya tu habis dosa kita. Pada dosa kita tak nak kecek lah. Dah setahun enggak. Nah, sebab kita tak masuk setahun lagu mana. Ya polopok. Tengok kita sebab kubat dah. Nama tu kena kita muni selalu tak jalu. Beraknya setahun nak kita tak rasa. Ha, sebab tu dah. Kita dah dosa kita sehari-sehari berapa. Ya polopok. Dosa macam-macam. Oh, kita hidup di dunia hak maju nak ya dosa. Celek mata pagi tergenyih putih mata tak dosa dah. No ya, berapa cahab berapa cabeh hak masuk dosa. Masuk dengan terosak, masuk dengan terotak, masuk dengan matong-tong toh degi beli nanti kau boleh bagi tengok. Kira. Nampak betih dia tu, nampak lengih dia tu, nampak otiok dia tu, nampak baju dalai dia tu. Dosa. Pah pasal gila nak kau tengok lagi. Gajinglah nak rau-rau. Tak ada beli pun ni rau. Tengok dosa habis. Pok-pok-pok-pok kelih dah. Haa, tu noyak tu. Kita dah hari ni. Nak noyak tu. Haa, sebab tu dah setahun macam mana. Lepas ni tu aku. Allah, tak ada pula aku. Alhamdulillah. Pakai tak ada esok pula. Tak apa lah pula. Bila kerang. Setahun sekali yang musing noyak. Ambil lah, buat lah. Ni noyak, kenapa hai kita ugamu. Ni hijrah kita ni. Ini berarti hijrah kita. Hijrah mana? Ubahkan sikap kehidupan kita. Kalau hok molek dah, beri molek lagi. Hok ni di leo tapi nak di dikwa. Ha, nak di dikwa. Kalau hok tak molek lagi, hok pocai, kita boleh jadi di. Hok ni di mah. Ha, misal tu, lagu tu. Kita petena, we ada kan plan-plan ciwit kita. We ada perubahan dalam hidup kita, barulah kita maju Islam. Hani kita nak nekat pergi kepada syurga Allah Ta'ala ni. Kita sendiri kena patena tuaing. Siapa dia nak patena kita? Kita sendiri patena kita. Orang lain tak bagi nak buat kita, nak utegah kita. Tak kumurih kita. Kita sendiri kena ada cik samdeng. Kena ada kesedaran hari ni. Buatlah amawi banyak. Ha, itulah malam ni tak agak dah mampu nak gelik dah. Ha. Tak ada menyaru apa ni. Hatulah noyak maksud hijrah kita malam ni. Nawi pakat dengar, nawi pakat berubah. Siapa dia pun tak molek, belakang ambo tak molek. Demo pun tak molek. Hak tak molek dah diri kita ni, kita koh-koh perak, koh-koh perak. Setengah lagi orang okay, pasal makik nyakit beruh, nyakit pomoh. Ha, dia nak kata kok orang tak ada sabar, prok prok prok. Ha, balah pula dah, balah dah. Jangan sabar, sabar. Tengok Rasulullah lagu mana hidup. Orang tino pun sebab tu juga. Ha, benda hak tak ada itu, sabar, sabar, sabar. Tenih, tenih, jangan turun mulut. Ha, jangan turun mulut, jangan turun perasaan kita. Jangan turun kuam lusuk kita. Kau turun perasaan kita, kau siap perasaan kita. Pasal nak cerai-cerai menatang ku geram nak. Ha, pri 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 ha. Tak baik. Ha, jangan buat gitu. Orang tino ni mudah dosa orang tino. Lebih-lebih ngatur laki. Kita janganlah naik angin ngatur laki kita. Sayalah ngatur laki kita sebagaimana Nabi saya kepada bini dia. Tok laki kena saya ke bini dia sebagaimana Rasulullah saya ke bini dia. Ha, orang tino nak saya tu laki sebagaimana isteri Rasulullah saya kepada Rasulullah. Tu baru kita seni, baru kita seni. Jangan tu hawa nafsu. Karena hadis Nabi banyak dia nak cerita tentang orang tino. Syurga mudah sekali orang tino. Setengah riwayat kata syurga di bawah tapak kaki suami kita. Ni noyak setengah riwayat.
Ada riwayat lain kata retina empat perkara. Satu, dia jaga sembahyang. Jangan tinggal sembahyang lima waktu. Yang kedua, jaga puasa bulan Ramadan setahun sekali. Yang ketiga, jagalah kemaluan. Jangan duduk tidur dengan jatah lain. Jangan duduk lock with jatah lain masuk kursi. Ha, yang keempatnya, taatlah ketuk lakimu. Tu Nabi kata, pak karu orang tino. Tilalaha. Bila akhirat esok ada melekat mai royak ke dia. Hei makcik, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Masuklah makcik syurga, pitu mana lapai butir syurga makcik nak masuk. Wi bebas nak masuk. Ning orang tino ada pak karu makcik. Payayam hai di tisut. Satu, jaga semaya. Hak ni tak kena kecek dah. Fak kita jaga semaya lah. Kau ni. Nah, hak gigi dah tiga orang, empat orang ni. Bagi kau dah. Tidak. Ha, jaga belakang dah. Lepas tu, poso bulan Ramadan. Tak nena dah kita ni. Poso tak kena kecek dah nak poso pun ni. Jaga poso juga. Panah pun poso. Dua ni nena dah. Yang ketiganya ke apa? Jaga kemaluan kita. Dalam tubuh kita ni kemaluan tu asamkan. Sebenarnya jaga tubuh kita lah. Tapi dalam tubuh kita tu Nabi cok cok kata wahafaz farjaha, dan jaga faraj dia. Kenapa tu situ dengan Nabi tunjuk situ? Karena faraj ni kuam tekan orang banyak sekali. Orang dah nak situ, orang tino ni. Tidak orang gila tak berusaha. Tu dah. Tidak orang gila tak berusaha. Ha, dari tubuh retina situ tu asamkan. Kita kena jaga retina. Siapa dia mari nak masuk tetang macam bom tu. We klik yang serabih, lingkong tak ada sebelah. Menatang sungguh. Kadang jatuh kacau nak masuk selikuh. Apa panggil selikuh, selikuh. Dia tak selikuh. Nah, ada main senyap-senyap tu laki dia dah. Dia main dengan tina jatuh lagi, dia halo-halo lagi. Dia main I love you dengan orang lain. Jangan. Kita capok tu laki kita ya. Kita serah diri kita kepada suami kita saja. Ha, tu nak ya tertalih tertalih. Jangan nak ikut si, jangan buat perangai bodoh. Tu laki ada dah nak hayat lain lagi. Apatah lagi dia dibujek. Ha, tu siap kuduk zina. Jangan. Kalau masuk syurga lah. Kalau masuk syurga Nabi royak ni. Ha, tu. Lepas tu doa tu laki. Sikit sebanyak sobarlah, teriaklah kita. Tu laki kata gapo nasihat tu laki. Tu laki pun janganlah teruk sangat dengan bini. Tengok Rasulullah dengan bini. Lagu mana Rasulullah dengan bini? Duk dia kelolo hari-hari kelolo dengan bini. Rasulullah royak. Lepas tu Rasulullah suka tolong bini. Sabik Nabi dia royak dalam hadis dia. Hei sahabatku, mu nak tengok orang molek. Mu nak tengok orang molek. Sahabat kata, ya Rasulullah cuci itu. Siapa dia orang molek? Nabi kata, tu laki yang baik dengan bini. Ni nak ya orang molek. Ni kundi. Orang baik, Nabi kata orang molek ialah suami yang baik terhadap isteri. Kita panggil mudah-mudah bahasa kapung kata, tu laki baik dengan bini. Ha ni. Pak kita kadang-kadang tu laki baik, kita kata kau lain pula. Lalu ke rumah. Mak. Luat ke apa? Kukunya ustaz. Mak Allah bini. Nah, kita tak baca baris tu. Tu laki tolong kukunya ke bini, kata Allah ke bini. Ada juga orang kita, tafsir tak betul. Pagi kejap kena kopi. Aku lalu ni. Mak. Oh, Allah bini tu dia. Aku lalu ada di kukunya. Wali bini dia perak. Apa kali ni? Lah, tu laki kena lagu tu lah. Tu laki kena buat wibini tu pungcai. Kena wibini pungcai. Tu laki basuh di pinggir lesing tu. Tu laki tolong kat bini tu. Kan hok kita belakang bini dia buat tu. Tu noyak kita belakang. Wajib lah tu laki belakang. Tu tolong bini. Ha, jamin dulu tu laki ngirik. Ngirik padi lagi tu laki. Ha, kukunya lagi.
Tu nak oyak kata, bila tu laki tu tolong bini, ini dah Nabi kata orang baik sekali. Nak tengok orang baik dengan bini. Orang jatuh yang baik dengan bini, itulah Nabi kata orang baik. Kita tak kata Allah bini. Ha, tafsir tak betul kita. Ha, cuba tengok kalau tu laki suka tolong bini aku tu kan. Hidup tenang lalu dah. Ni dak tu laki nak diraja belaka. Sabik dengan bini, bah bini dak tebus sikit tak pas dah. Ha, ya dah. Kau tu dah bunyi cerah bunyi ya, apa pula dak. Timi tolong boleh dia tinggal beri tapalah. Dan kau ada duit tak apa, bang. Kau ada duit tu cik tu, buat tak ada duit ke? Kenapa hanying matanya, bangong lah, payung tu. Haa, cerah. Lari klip homik dia, tiga malam. Haa, nak ayat tu. Kita tak erti nak ayat tu. Haa, ni nak ayat, ingat molek ni. Ni pesan ni Rasulullah. Sebab tu tahun hijrah. Nah, setahun sekali kita mengingati benda ni ni. Tapi biar we jadi arti besar kepada kita. We boleh kita ni plain. Plain tak ada dah. Lebih-lebih lagi kalau kita tua dah. Nak balas apa lagi kak? Nak balas apa lagi kita duduk tenik-tenik lah. Sambil orang jamin dulu, dia tak balas mana, dia tak cerah mana jamin dulu. Amor duduk cek jamin dulu dah. Ada lah kapung dah. Datuk tu. Kalau kita kenal, kita tua-tua dah. Tak ada cerah. Cerah-cerah mati. Kau tu mati dah, bini yang mati lama dah, untuk laki mati. Bujian tapi tua lah. Tua belakang dah, ngak-ngak tak ada dah. Untuk laki mati lama dah. Dia tak cakap kau sih. Kita learning la ilaha illallah. Buluk yang bergadah. Buluk sebab sakit lah bodoh. Kau ni hendak pun ni. Ada sungguh tu kan ayuk tu, kita lapar dia hari ni. Lapar, lima, tujuh. Tu noyak tu uluk saja banyaklah nyebak belaki bening lah tapi gak setai kadang-kadang tu kawah tak ada harta tu cerah deh kawah tak ada harta cerah dah dia kata ha noyak tu nah kawah tak ada harta cerah dah ha tu sebab tu noyak tu kita hari ni. Jadi hari ini nak kata nikah kahwin sebagai meni, bagi jadi meni. Nak bok, tak sepep, sepuluh baju lego. Semua baju lego dah hari ini. Semua baju lego dah. Itu nak kata kata, nak kata kata, apa lagi sangkum kita di hari ini. Itu ya, tengok hari bini belaki tu kok. Orang dulu tak ada ngajangi ya. Ambo ingat orang dulu ngajangi dok tak khisi ya. Dok tak khisi tok kita tiga dengi bahlah. Pik. Patut tok bati. Orang ngena. Ha ni mari hello saleh jate tok 100. Ha ni saleh hak tina tok 100. Tok bati dua lek tina satu platu. Apa panggil platu dulu. Ha tu lagu tu ya. Learning bagai cuwi wala. Tiga depo di belakang dia heret le siapa. Gurak. Dua orang dia pergi di belakang. Tidak habis le tinggal akak-akak kayu nak habis. Tu nak ya tadi hari ni. Cuwi wah. Ha, hak jatuh pun dua hebat. Nak kena semutah hang jebak hang tua. Selik kerih pula sini ni. Orang nak tegur tak berani. Takut tikai dengan kerih. Padahal hulu saja je mata tak ada ni. Ah, tu nak ayat hari ni. Tak ada. Allah, tu kak pasal jamu tu kak wih. Semayah pun tak. Siapa tak semayah? Ha, Zuhur tak semayah. Saling. Cuk tu. Cuk wih tu saling. Apa kata cuk utih ni cuk angkat mengajamu jamu pula. Ha, bohon pasal tu lah. Cuk hijamu dah pula dah. Tiga cuk sehari. Perlu ceruk. Semayah tak dah. Zuhur dah, asar dah, ngorek dah, isyak dah, subuh dah. Saya kejangok ni, lecu apa kelut. Bedok ni apa kelut ni. Nak ambil ismaya, ia kena wehbi kokok. Tidak tak seru dah ismaya tu, dah berlapik. Siapa tak ismaya?
Ha, jadi belaki rumah tangga gadah kan ugamu. Gadah dah ugamu barang be berkah mana. Ha ni lepas ada nikah tapa ni. Oh, tapa dah lah. Cuba perhati molek, cuba perhati molek. Ha ni kita lajak sampai tangga tu dah hari ni. Ha, dek. Ha ni, oh ya, tak ada kira lah. Anak siapa tak ada kira ya, dah ni. Hari ni jadi labuk, kita labuk kita. Kita lakuh pada agama banyak hari ni, oh ya. Ha, sebab tu kita, hijrah ni kita kena ulang kaji semula. Ulang kaji. Muhasabah. Pesak kesedaran kita. Ha, hari ni ayat tu. Itulah. Ambo kata setakat ni lah malam ni lagi. Nah, cukup dah lah. Ha, ambo saya boleh kau dah tu ayat tu. Benda ramah banyak lagi dalam kehidupan kita. Banyak dalam kehidupan kita kena ubah. Tu apa panggil asasi-asasi dalam hidup kita. Kita orang Islam nak menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Sinilah mula-mula sekali. Mula-mula sekali kena tengok situ lah. Haa, tu nak ayat tu. Dah, sedia bekalai kita imolek. Ngaji kita imolek. Haa, bersatu padu kita imolek. Buai lah sifat-sifat tak molek. Sifat deki, sifat apa semua kena buai belakang. Biar kita menjadi seorang insan yang penuh dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Itulah kita nak sekalinya lagu tu lah. Tu. Dah. Tu lebih kurang. Sekarang masa dekat ni pukul 11:30 dah. Ni nampak dia mau tulis sini. Ya, pukul 11:30 dah. Amba pun nak klik dah. Ni ada soalan sikit deh. Anak orang lain minum kopek mek kita. Mak minum susu mek kita. Mula dibudak-budak lagi. Boleh dah kita nak bersalah dengan dia. Dan nak nikah dengan dia. Adik-adik susu lah deh. Adik-adik susu. Tak boleh lah ada adik-adik susu. Ada adik-adik tak boleh lah. Adik-adik hak sebenar sama telah dah. Tak boleh adik-adik susu pun sumpah dengan tu. Tu. Budak ni susu dengan retina tu. Dia ada rumah dekat-dekat. Anak datuk ni dia orang susah. Dia banyak beradik anak dia pun. Tapi seorang ni dia. Dia susu dengan anak dia tu. Dengan mek dia tu. Dia pun ada anak juga. Tina jatuh. Ni buat tina jatuh juga. Dia ni pergi susu dengan mek dia. Apalagi adik-adik susu oleh dulu. Tidak. Noknya berapa? Kalau tengok lemah sahab syafi'in kita, tak tiga, lima. Lima kali kenyi. Cik mana lima kali kenyi? Pek, 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 pum. Heret. Heret mulut di pek. Otinon. Cik satu kali kenyi. Bodoh kare pek pula. Pek, 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 kenyir pula. Tak silap lima kali kenyir gitulah. Kata silap. Kata lima, tiga. Aku panggil susu dah dia ni. Budak ni, anak datuk ni sore ni dengan mek dia dulu. Aku panggil mek susu, anak susu. Bila mek susu, anak susu dia ni. Dia ni sore ni, ni anak datuk ni. Dengan anak datuk ni tak boleh berlakon nikah. Apa panggil adik-adik susu belakang. Mek susu, pok susu, adik-adik susu. Anak datuk tu dengan ayah sore tak boleh nikah. Ada pun adik-adik dia dengan adik-adik dia tu tak ada apa. Nikah boleh. Dia sore yang hendak gunung tak boleh. Berapa orang apa panggil adik-adik susu dia belakang. Kalau dia jatuh, anak datuk tu hok tino tak boleh nak nikah dia. Adik-adik susu. Tunaya. Tapi adik-adik dia ni adik-adik jatah sini kita tu. Nah, adik-adik dia ada lagi jatah ni. Boleh anak tino ratu tu tak ada apa. Dia tak ada jadi adik-adik susu dak dia sore. Dia ni sore ayo hadap gunung tak leh belaka. Hale nung semua tu dengan ayo sore tak leh belaka. Tu. Tu adik-adik susu dah. Tapi nak wi apa tak silap lima kali kenyek ke tiga kali kenyek. Satu kali kenyir tu, dia cabut. Dia pek, 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 puas, cabut, pong.
Atau satu kali hanya kira. Nak boleh kira susu. Kalau susu sekali tak ada, tak ada adik susu. Saya ni apa? Apa lapar susu tu? Gigi. Tuk dia, tuk lenung tu, lagu tu lakuk. Hendak ni. Tu. Duit sedekah hilang atau kita guna tapi tak tahu tak berapa kita nak berhati berapa tu. Duit tengah lah kita ada bagi duit sejik pas kita kat bocok COVID ni terlupa. Tak ingat 300 ke 5. Tapi tengok ke tas 5 pun tak ada. Mari di mana ni tas 5 ni? Kuasa Datuk tu widah gitu tu rasa. Misal kita ada buat tahu. Kita bolehnya ganti hak kita yakin. Berapa hak kita yakin? Kata cerak-cerak. Tu duit tu tu. Kita ambil guna tu. Tak tahu kita buat malak gini pun ke? Nggak ada yang mau pesan belakang, suruh beli pisang motong, 3 putung. Lepas tu batu pula 3. Nggak getah banyak kita nak menyesal tu. Nggak kita toke, tu kan belilah nak kali. 3 orang, 12 rai. Nak kali. Duit sejik pun dah lening. Berapa memu eh? Aku tak ingat dah lah. Potih leh weh tak ada lah. Nak buat surah ni. Tak tahu. Lepas tu kita, kalau tak boleh tanya tuai, tak boleh tanya tuai. Kalau tak ingat, tak ada tuai ke mana, orang Kerok, orang Malaysia mari tu. Nyawi kita temu, duduk kecek-kecek di masjid. Kata kita nak buat surah ni, ya pergi lah. Tak tahu, berapa kok yang tak ada, kita tak tengok. Capungan duit kun lah. Kita yakin hak mana, kita bayar tu. Kita tak, 500 yang duit ni. Kita bayar 500. Bayar 500. Jangan sengeleng lah lama bayar 100 ni. Ku yakin 100 kena, ku duit tak ada. Hok tu menipu tak lepas tu. Bina di atas keyakin ni kita, bina hok yakin. Supaya dekat semaya itulah. Nak buat lagu mana kena tengok hati-hati. Timbang hati-hati. Buat ibadat. Buat ibadat turut orang lain dengan tak ada mengaji ibadat. Dengan tak ada mengaji ibadat, tak ada mengajilah. Buat turut ibadat itu dia. Soh ke tak? Ini masalah juga ni deh. Ya deh kita turut saat itu. Kita buat kena tak apa. Tidak. Tapi kita kena mengaji juga. Walau kena apa. Mana kita mengaji tu sebagai nak. Sebagai nak apa ni. Nak kejapkan hak kita buat. Kita buat kena molek. Baca Fatihah, kena rokok, kena tanu makninah, kena belakang. Tak ada apa kena. Tu. Kerana kita turut orang tu, satu dah panggil pengajian kita. Tidak? Tu. Nah, kita turut dia tu. Dia tu sebagai tuayang kita. Tak apa dah tu pun. Tidak? Nabi pun kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu, hei sahabatku, sebagaimana mu tengok aku semayah. Sebagaimana mu tengok aku semayah. Mu tengok aku semaya baik mana semaya baik tu? Kita tak? Tapi kita kena tahu lah, kena ngaji juga. Bukan buat lagu tu saja. Dalam hatu panggil kena pertenah, kena ngaji juga. Mana panggil rukum, mana panggil syarak. Katak sining lagu mana, cara rokok lagu mana, sujud lagu mana. Kita waktu dah. Ngaji tu sebagai nak timbah kata, kita ni belajar ilmu. Kita tak? Kerana al-ilmu bita'allum. Ilmu ni kena belajar. Kena ada guru.
kena ada guru, kena ada guru. Ha, tino ayat kata. Neh. Ada juga kita tiru demo. Ha, dia tu kata aku malah mengajar, mu tengok aku sembahyang. Baik ni, baik ni, baik ni, baik ni. Ha, tu pun yang mengajar kita juga lagu tu pun. Ha, tino ayat kata. Tapi tak sih dengan semata-mata tiru orang tak ada gabuk jangan. Kerana tak tahu kita guru mana siapa dia nak rap perang kita. Sebab tu dalam Islam dia kena ada sanak. Kena ada sanak, 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 sanak. Itu tak? Hari ini dia jadi pelin, tak ada sanak ni. Tak saya pakai mazhab, tak saya pakai ulama, tak ada sanak. Kita kena ada sanak. Nak tahu mana kata kita ni guru kita ni Rasulullah. Itu tak? Kita mari salur rapio kita ni. Oh, kita mazhab Syafi'i. Siapa dia guru masjid Syafi'i? Siapa dia gurunya guru Syafi'i? Siapa dia nyetabi-tabi? Siapa dia pula sobat Nabi? Siapa ke Rasulullah? Dia jalur dia ada. Tu sanak. Sanak ni jalur, jalur, jalur. Silsilah dia. Habis tu kena ada sanak. Kera'i seperti juga. Habis tu guru kera'i membaca. Membaca ngaji dia tu. Tu tunggu ku tempat tihlah. Mulah lah dia tu. Dia tu alim Mekah tu. Dia ngaji dia Mekah. Tegur dia ngaji dia. Kogi, 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 kogi. Siapa? Beribu orang. Bawa siapa di para sahabat. Bawa siapa pada Rasulullah. Hani sanak. Besar dalam Islam ni sanak. Sanak ni menjamin ke kita. Kata kita bukan rekod edak. Bukan rekod ed diri kita. Ada guru yang menjaminkan kita. Hani ngayak. Okay, tak ada sanak. Setel lah guru dia. Sambil ikut rok, dia diselerok tabuk habis licin. Ini dah. Tak berguru, apa panggil. Kita dah. Beli kitab baca sendiri. Tak ada tu guru menjamin. Kitab banyak hari ni, maktabah tu, kok nariara tu. Nak beli kitab ke apa dah berlaku? Tapi mu pandai ke tak baca? Mu tahu dah maksud lagu mana musonih ni. Kita kena tahu musonih nak lagu mana ni. Hadis ni kata gini nak lagu mana. Kita dah gagal sendiri. Tak bukan, nak ada guru. Kita tak guru pada guru dia. Guru ni guru pula. Baru tahulah murak musonih tu nak pada gapo. Hani no ya tu kita jatuh parik ni. Kita pakai zuhir-zuhir. Pakai zuhir. Hak sini ulama nak lagu ni. Kita buat gamak sekarang. Kita kena kita bodoh. Ha ni apa kita ada guru. Ha itulah dia jadi. Jatuh parik hening dah lah anak ayat tu. Kita kena berguru. Allahu akbar. Ha itulah lebih kurang. Habis nama cikgu nak cerah dah hangpa ni. Ayat kukuk dah. Tu dah. Ha setakat ni lah malam ni untuk email we. Ha tu nebel tu kemenin kita. Dah malam ni nak ayat tu setakat ni lah. Sekiranya kalau ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan ambo ambil di awal sampai ke akhir saat ni ambo minta maaf banyak-banyak kalau ada kasar bahasa tak sedap dengar ko itu kelemahan ambo sendiri kelemahan ambo ambo tak pandai hok comel-comel yang ambo besar tu ambil buat gunalah hidup itu hok molek tu hok Allah taala ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum akhir ni sekali lagi ambo terima kasih kepada tuan rumah, tu Imi, tu Khotik, tu Bila dan kanak-kanak makan semua. Juga tu Nebe, Pucuai, Ceroboh, Porosodio. Dan kepada tuk-tuk semua. Baik soco kita, soto kita. Nah, Naya kata, ambo terima kasih dan oboto kita semua ni. Ambo terima kasih belakang. Ha, setiap lapisan, kaum ibu dan kaum bapak semua. Hadirin hadirat. Ha, tu Naya kata. Amo terima kasih banyak-banyak malam ni ya. Malam ni malam berbahagia bagi kita. Malam ni penuh dengan doa dan rahmat daripada Allah Taala. Di mana Nabi kata kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat sentiasa mendoa kepada kita. Ha ni 13 golongan hak malaikat doa semua. Ha amo tak leh royaklah malam ni. Royak hening ke ayat muka. Ada 13. 13 golongan hak malaikat doa. Ha tu no ayat. Di antara mula-mula sekali majlis pengajian puak itu. Majlis pengajian mana-mana melekat doa pada orang duduk dalam majlis semua. Sampai dah widuk belakang. Belakang tak sewiduk lepak kereta-kereta di sana. Takut tak masuk dalam rumah orang ngaji. Takut tak boleh doa melekat. Karena 13 gulung ni manusia yang melekat doa pada dia.
Itulah. Maka amu akhiri dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tad' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa لا شكرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى قال عفاف ولنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama kita syukur pada Allah SWT dapat juga apa-apa untuk ini apa-apa